وأزواجه وأولاده وأهل بيته وذريته وكافة الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والأولياء والصالحين ثم إلى روح الشيخ إبراهيم بن محمد الباجوري رحمه الله تعالى وإلى روح الشيخ محمد بن عمر النووي الجاوي رحمه الله تعالى وإلى روح الشيخ صالح بن موسى القدحي رحمه الله تعالى على نية أن الله يرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وعلومهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة شيء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم نويت التعلم والتعليم والتذكر والتزكير والنفع والانتفاء والإفادة والاستفادة والحس على التمسك بكتاب الله وسنة نبيه والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم فقهنا في الدين وافتح علينا فتوح العارفين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما صحيحا يا ربنا يا رب العالمين قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين آمين كما itu kita dok bicara sifat atau nak kenalkan jirim masa tak habis lagi tu. Kena tulis sekali lagi. Kita tulis lagu mana marai? Nak boleh panggil jirim tu dengan cara besar-besarnya bab karo. Nak boleh panggil arak pun dengan cara besar-besarnya bab karo juga. Mana? Boleh kenalkan jirim satunya perkara tu benda ada. Benda ada, boleh kita kata ada tu dengan sebab kita mendapat akan dia dengan salah satu daripada panca indera atau pencederaan yang lima. Mana-mana kita dapat dengan pencederaan yang lima? Al-Basar, Asam, Asyam, Al-Lamsu, dan satu lagi az-zauqu, zauq dengan tazawuq maknanya rasa. Lamsun ni maknanya sentuh, menyentuh. Maka hak tu dikatakan benda yang wujudi, benda yang mawujud. Kalau kita dapat dengan mana-mana so daripada lima ni, orang panggil benda wujudi. Ma yudraku bi ihda al-hawas al-khams. Maka jirim ni benda ada, kita nampak. Yang kedua benda tu tu lagu mana? Lagu mana orang? Boleh panggil jirim benda tu bawa diri sendiri. Bahasa orang kampung ni,
qama binafsih, bawa diri sendiri. Apa makna bawa diri sendiri? Ada dia tidak menumpang benda lain. Ada dia ada cara diri. Ada cara diri dia. Nah tu. Kalau begitu, diri kala ni boleh kita kata jirim. Sebab dia tu bawa dia sendiri-sendiri. Ada dia tak menupai benda lain. Diri dia tu tak serupa dengan biru. Biru yang ada pada dia tu, kita nak katakan, boleh tak ada cara dia sendiri biru? Tak boleh, dia kena nupai, terlekat, bertengak di benda. Kalau tak tupai di benda, tak boleh duduk dia. Nak ada cara dia, tak boleh. Hijar yang ada pada daun kayu, dia kena menumpai daun kayu, barulah dia boleh duduk. Tak ada daun kayu, tak duduk, tak boleh dia. Maknanya nak duduk ada cara dia, tak boleh. Tak serupa dengan diri daun kayu. Diri daun kayu tu ada cara diri, dia panggil. Ada cara dia dengan makna tak menumpai orang. Tak menumpai orang. Boleh bawa diri sendiri dia. Tak serupa dengan mani. Mani tu ada. Tapi ada dia, tak boleh ada cara sendiri dia. Nak ada ikut segi, tak boleh. Dia kena tupai di benda. Di benda. Kalau gitu, jirim tu benda yang bawa diri sendiri, ada cara diri dia. Dalam Arab panggil qiyam bin nafsi, al-qiyam bin nafsi atau qama bin nafsi. Itu jirim. Kalau itu ni jirim tak? Nanti ya kan? Abi cukup dulu empat syarat. Yang ketiga, yang ketiga ke apa? Anda dia tu bertempat. Apa mana bertempat? Mesti penuh ruang kosong. Kosong kira-kira. Mesti penuh ruang kosong. Kodat. Memuat dirinya. Kodat teluh dan muat akan diri dia. Bertempat. Kena ada tempat. Ni sini jadi beza. Tu. Dengan syarat ni, jadi beza dengan zat Allah Ta'ala dah. Kita misal dengan gelah, satu gelah. Kita ngaji witiya sak dulu lama dah. Ngaji bak saksan. Saksan ni di sisi gagi witiya sak pun ya kata gitu juga. Saksan tongkan tiyu. Kalau ada satu gelah ada air. Ni. Air ni pun masuklah jirim juga. Saksan orang panggil. Ya berhajat ke tempat juga. Mana? Iaitulah dalai. Dalai gelan. Sekodar mana dia? Tempat tu. Tempat tu tu kodar teluh diri dia. Dia banyak mana nak tempat banyak tu? Diri dia banyak mana nak ke tempat banyak tu? Tu.
Pakal tempat banyak ni, tempat tu penjirim juga. Ni kalau kita kira gelah penjirim juga. Jirim pun berhajat ke tempat juga. Iaitulah ruang di luar. Udara kosong di luar. Masuk kena ke tempat ke jirim. Berarti tempat yang kalau batu, kita ubah batu dalam gelah. Ambil batu ubah. Batu pun satu jirim. Bila batu jatuh dalam gelah, dalam gelah ni, batu pun satu jirim juga. Ya nak kepada tempat pula. Bila nak kepada tempat, mana je nak duduk? Ya duduk tempat ni. Tapi jirim dia tu kasar pada air. Sebab tu ya sepak air tu. Eh. Tempat hok batu duduk ni, air nak duduk tak boleh. Air duduk terkeliling ni ya. Air duduk terkeliling ni ya. Tempat batu duduk, air duduk tak boleh. Maka batu pun bertempat dalam gelas ni sekadar teluh diri dia. Dulu sebelum pada batu nak duduk, air ni ada kawasan ni. Ialah tak? Ada. Tapi bila batu mungkin, batu duduk ganti air. Air duduk mana tak? Air ni tak ada arah yang lipah tu baik. Tak ada tempat dah bagi dia, dia penuh dah. Dia kena cari tempat lain. Maka air tu tubik pergi cari tempat lain pula. Tempat di luar. Iaitulah udara di luar ni. Air tubik banyak mana? Banyak mana batu ada. Batu ni besar mana jirim dia? Air pun banyak tu tubik. Kalau gitu, air pun cari jirim, cari tempat lain pula. Nampak tu dah? Ni makna bertempat. Kalau begitu, kalau gitu sebab tu kita kata tekah kita nak buat kereta, nak buat motor tu lah. Nak pergi mana-mana, nak klik, kita buat motor. Maka tubuh kita pun jirim. Motor pun jirim. Pergi. Pergi. Tempat yang kita duduk tu, tempat yang kita pergi tu sebenarnya depan tu ada angin ada. Angin yang bertempat di kawasan tu. Maka bila kita pergi motor kita, kita lalu pergi tu, jirim motor tu, ia bedahkan angin. Ya nak ke tempat juga dia. Maknanya kalau ada tempat, kalau ada jirim yang kasar pada angin, yang motor nak kita alih. Bum. Tepung dengan dinding, tepung pelaga tu, pelaga ni. Tapi dengan sebab ada angin, kita pergi. Kita pergi. Maka angin ni terpaksanya sepak diri tubik dia untuk nak jirim kita bertepak ke tempat tengah tu pula. Pergi. Sabit tu bila kita buat motor tu ada kereta gudang kan? Atau kereta tua ke kereta besar-besar ke lalu. Jirim kereta tu besar pada motor kita. Kan? Yang besar pada motor kita. Dia lalu tepi kita. Angin depan kereta tu pun yang terpaksa kena bedah tu berak. Sepak tu berak. Haa, mari kereta mari dah. Haa. Cepat. Kereta nak jenis star. Puh. Angin pun sepak tu berak mari. Kita boleh duduk kot tu, angin hok duduk depan kereta tu, sepak mari tepung kita. Tepung kita pula. Dia nak mari duduk sini. Mari duduk sini. Oh, ada motor. Pergi sikit. Tapi angin tu kuat kadang-kadang kita rasa. Dia mari duduk sini. Jiran kita kasar pada dia. Dia sepak pergi masuk pun lagi. Berarti, kalau angin tu banyak pada kita, jatuh kita. Tu orang panggil cara bertepak. Maka semua dalam alam ini jirim semua bertepak belakang. Dia ada tepak dia belakang. Dia ada tepak belakang. Lepas tu kita tanya Tok Guru lah masa tu. Eh apa? Wah. Kalau dia ada tepak belakang masa tu, dia alam ini ni eh. Alam ni pohon kayu. Pohon kayu tu dia api kurang tu. Kalau kita ikut mana. Katup pelita ni tak apa. Katup pelita depan. Tak katup pelita. Boleh tak katup pelita? Boleh kira. Lepas tu buka tu tak apa. Buka. Buka tabir tu. Boleh cegah.
Ya, sebab kita duk pakai tali ambil apin. Macam ayat kata kena-kena buat suku. Buat tali suku, buat tia suku, barulah kuat kita pada. Kalau kita ambil api hak warna juga, pada kata dia tak pada dengan dia api tu. Bila kurang pada dengan dia tu, dia pergi mampus. So, itulah. Sebab tu cong-cong dia mari tu. Ada. Maka dalam alam ni semua tu penuh dengan jirim. Dunia ni dalam alam ni, maka kira-kira sungguh tempat kosong hok sungguh ti tak ada li. Dalam alam ni tempat kosong sungguh tak ada. Sebab kalau kita nampak kosong sekalipun, ya situ ada angin dah tu. Hei, mari duduk sini kan, kosong kita kata. Mari duduk sini. Ni kosong ni. Hai, kosong kok mana angin tak ada? Angin ada tu orang panggil anda menempati tempat tu dah. Tapi kita kecek kosongnya. Kalau itu kosong tu orang panggil kosong yang kita perasa kata kosong je. Dalam istilah ulama, makulah orang panggil farak tu farak mauhum. Farak yang ada pada tempat kosong ni kosong hak perasa-perasa belakang. Padahal tak ada tempat kosong semerti. Semua tu penuh dengan jirim. Jirim. Nampak tu dah? Ada farak mauhum semua. Kalau kita tanya dia, "Hey babo, dalam langit, dalam dunia ni. Dalam dunia ni, pohon kayu. Pohon kayu ni bila ia bertumbuh hak baru, angin hak pesada ada di situ, ia nak hidup mana pula?" Pasal dalam dunia ni, ia penuh dengan angin belaka dah. Bila Allah Subhanahu Taala jadikan pohon kayu, jadi pohon kayu mau ispahau. Ada tumbuh. Tempat hak pohon kayu duduk, angin nak tak boleh lah. Pak angin nak hidup mana? Hidup tempat angin tepi ni. Angin tepi ni pun ada tempat dah. Itu kita pun sepsekir cara kita. Ia kata, tak ada masalah. Tak ada masalah. Jadi angin ni ni, dia jenis yang jirim. Jirim jahlah. Jelati. Kalau sekiranya dia tu tak duduk di tempat pohon kayu ni, ia boleh masuk mungku pula sama dia. Ia berketak sama dia. Kerana dia tu angin yang beruang. Maka ia boleh berketak sama dia. Lepas tu dalam keadaan itu Allah SWT tu ia tadbir alam ini dengan cara teratur. Sampai tu kita duduk tak rasa apa. Dalam hal pohon kayu tu tumbuh sepahun. Ada sepahun lagi apa? Dalam hal tu pohon tu tumbuh, pohon lagi dia kena kerak. Ia duduk dalam keadaan tengah hal seumur. Bukan kau getak tak boleh. Angin tengok dalam bola. Kita buat angin masuk dalam bola. Penuh dah. Dia boleh masuk lagi. Ngenak angin boleh masuk lagi. Padahal dia ada-ada dalam tu. Ia masuk sama dia. Ia bergetak sama dia. Sehingga dia tak boleh duduk dah. Tak boleh getak dah. Kacau bubur pun tak masuk dah. Tak usul dah woi. Masuk Allah tak rok dah woi. Tak rok dah. Nak masuk sama sendiri tak boleh dah. Ha, maka tu kata nak pecah, nak bedah. Tu bola tu. Kacau masuk. Berarti angin pun, bila kalau takdir kata, kalau kira kawasan ni, hong kayu banyak, apa semua, ia banyak. Angin pun dia masuk getak sama dia. Masuk sama dia. Ha, teka tu, kalau sekiranya tak ada hok mapuh. Tak ada hok mapuh dah. Atau hok tamah semata. Kita rasa juga, kita akan rasa. Kata lemah lah, rasa jadi tergetak sikit lah. Kerana angin tu ia bermaksud sama muka. Tapi Allah SWT ia terdebik alam ni dengan cara teratur. Dari hal hok pang tu ada muah ni, rumah ni naik, rumah ni rutuh. Dari hal rumah ni naik, hok ni ia tak ada. Tu. Dari mana pergi gali tanah sini, mai buat sini berluar. Tengok. Wahakazah. Kalau gitu semua alam ni jirim. Jirim berlaku. Nampak tu dah? Nampak tak pergi jirim? Jirim tu kena ke saksan saya panggil. Ni saksan. Yalah dah tu. Lepas tu saksan ada kena sombat dia. Jadi orang dalam di segi apa nama akademik punya bahar tak? Dia ngaji cara alam dia. Dia bahar tu buat tu. Tu benda ni. Maka jirim.
bertempat. Satunya bawa diri sendiri, ada benda ada. Yang kedua bawa diri sendiri. Yang ketiga bertempat. Orang panggil apa dia? At-tahayyuz. Ha ni ni. At-tahayyuz bertempat. Kau ni qoma bin nafsi. Ha qoma bin nafsi patut at-tahayyuz. Kena ke bertempat tu. Yang keempat, syarat yang keempat. Satunya dia kata yang ketiga bertempat, yang keempatnya kena jadi. Kita tulis dah marah itu. Kena jadi. Dia tu makhluk. Dia kena jadi. Apa makna kena jadi? Baru. Dulu tak ada. Baru ada. Ha tu. Dengan dua syarat kedua belakang ni lah. Nak keluarkan zat Allah SWT. Zat tu hai tak boleh panggil jirim. Walau zat tu hai tu benda ada. Walau zat tu hai bawa diri sendiri. Tak berhajat, tak bernupai di benda, tak bertengak di benda lain. Tapi zat tu hai tak bertepat. Zat tu hai tak kena jadi. Maka zat tu hai nak kata jirim tak boleh. Ha, dengan sebab tak ada jirim tu lah kita ternafikan Allah SWT tu serupa benda baru. Apa tu tu mung tahu di mana kata Tuhan tak bertepatnya? Tahu di mana kata Tuhan tak bertepat? Apa mung tahu di mana? Tuhan tak ada royak kata ana la atahayyazu. Tuhan tak ada royak dalam hadis dalam Quran mana kata aku tak bertepat. Ha? Ulama boleh kenal Tuhan dengan sebab kita kenal diri kita ni. Ha tu. Ni kena kita kata kita ni jirim. Pak Allah Subhanahu Wa Taala ya royak kata laisa kamislihi syai. Tidak ada satu perkara pun serupa dengan dia. Tak ada benda serupa dia. Kalau begitu kita ni ni masuklah syai hawadis. Kita bertepat, Tuhan tak serupa kita, Tuhan tak bertepat. Kita kena jadi, Tuhan tak kena jadi, Tuhan qadim. Ha, tu tak serupa. Ha, tu kenal Tuhan dengan sebab kenal diri. Ha, kenal diri. Sebab tu duk kacau, duk menyuci Allah Subhanahu Taala dari serupa tu kerana sebab kita kenal diri kita sendiri. Kata kita lagu mana? Tuhan bukan lagu tu. Dan lagu tu juga ke, ya lazim lemah mari selalu dah. Ha, tu. Nampak tu dah. Kalau gitu, jirim tu kena dah. Mak, dia mau jirim nak mak? Mau tu jirim piyahmu? Panggil apa? Kenapa? Tak warni pula, mak. Semua benda tu jirim. Ha, tu dia kena arat sekali lagi. Arat tu sifat dia. Sifat bagi jirim. Jirim tu kira-kira soal lah benda tu. Adapun dari tiap-tiap benda tu je tak lepas daripada arat yang 9 perkara. Tapi mengikut ilmu makulat. Tapi kita nak bahas arat di sisi ulama usuluddin dulu. Arat di sisi ulama usul. Maka arat ni, gapo arat? Sifat. Tapi antara arat dengan sifat umum. Umum pihak sifat pada arat. Di segi usuluddin. Di segi usul. Tu. Kalau segi makulat ke arak dengan sifat tu ya di ya di ya dikira tu lah. Sama-sama boleh kata berlaku. Tapi usul ni ya di umum sifat. Ya di arak ni ke apa? Satunya dobit benda arak ni, satunya benda ada. Ni juga. Benda ada. Nak boleh panggil arak kena benda ada. Tagi nak tanya adalah goning jirim ke arak? Tak tanya. Orang lelaki-lelaki tu beringat. Tak tanya. Haa, udah kau pinai tu. Nak tanya kau. Satunya benda ada. Yang kedua. Yang kedua. Satu benda ada. Yang kedua. Katanya kita tulis makan. Gapa? Gapa pun tulis? Ha? Tak baca tu buat marah ya? Tulis ke tak marah? Ha? Tak tulis tak? Tulis back now? Ha?
Tulis lagu mana? Telah baca tu kot tu makan kali? Aduh. Kita nak tulis nak biar di bahasa Malaysia lah. Kita kalau tok guru kita tu, kalau kita kot tani kita kata menupan. Menupan padahal bukan tumpak, bukan tupan tu. Tumpang mana duduk? Tumpang menumpang. Ha, kalau kau tulis kena tu dia tumpang menumpang. Ha. Okey, tua-tua, kalau kita panggil tupan, tupan, tupe. Tupe, tupe ni tupan. Tupan menumpang, bukan tupan menumpang, tumpang menumpang, tupe duduk bertengah. Ha. Jadi ada menumpang benda lain. Qoma bil ghaib. Apa makna ada menumpang benda lain dengan satu istilah lagi? Tak boleh bawa diri sendiri. Ha ni, di sinilah kena kira banyak-banyak sifat dia. Sifat roh akan tubik dengan sebab cara yang kedua ni banyak. Dia tubik lazim marilah dah. Bila menumpang benda lain, ya marilah ke mana? Ya mari tak berpindah dari satu tempat ke satu tempat. Tak berkekal dua masa. Ya mari kira. Kira syarat-syarat dia. Lepas tu, bila keluar daripada jirim, dia binasa lalu dah. Kalau sekiranya dia keluar, dia tak tupai situ. Kalau sekiranya dia tubik mak, dia binasa diri. Dia tak ada pergi ke lain dah. Kerana dia tak berpindah dari satu tempat ke satu tempat. La yang taqilu min mahalil ila akhar. Dia tak pindah. Tengok. Ada menumpang benda lain. Tak boleh bawa diri sendiri. Tak supa jirim. Jirim ada cara dia. Tapi Arab nak cara ada dia tak boleh. Haa tu. Supa bok ni. Bok ni pula. Bok ni ni diri bok sendiri orang panggil jirim. Nah, tempat dia ni kawasan. Keliling ni angin. Tepi dia tu angin. Diri bok tu jirim. Ada cara dia tak apalah. Ada cara dia. Kita kata. Haa tu. Bukan makna ada cara dia. Apa ada cara dia kot. Anak mung duk pergi tu. Nampak dia mau nak pergi, dia tak lepas dah tangan. Hak tu bukan makna tu. Ada cara dengan maknanya. Kalau kita tak pergi pun, dia tak cara dia. Takdir tak ada tengah udara pun, dia tak cara dia. Boleh? Dia tak kena pergi tupai pula. Lama kata ni, jen ni bukan jiran ni sebab kena tupai dinding. Jangan kata gitu. Hak tu pening pula kacau gitu. Jen tu pun jirim. Ada cara dia. Dinding ada cara dia. Suku-suku. Maka hijau yang ada pada bot ni ada tak? Ada tak? Ada. Sebab apa boleh kita kata ada? Sebab apa? Tanya budak cerang. Sebab apa? Ada ke tak hijau? Ada. Sebab apa boleh kita kata ada? Nampak, nampak dengar? Dengan pucuk yang lima. Nampak retik dengar? Lingo. Nampak dengar? Pelihat kita al-basar. Ha tu. Maka ada hijau yang ada pada bot ni. Nak ada cara dia boleh kedak kalau tak menupai di bot ni. Okay. Hijau kata ya kata. Hari songkrang yang kata nak pergi mai songkrang sudah. Hijau kata nak jalan biksi, biksi pun hijau kata. Hari ni, hijau kata nak jalan biksi setah weh, bok weh. Lalu tu hijau pun minta izin di bok. Bok, minta izin sehari, kawai tak sedut dengan demo. Kawai nak pergi jalan ke biksi. Boleh ke tak hijau nak pergi cara dia? Tak boleh. Kedah kita, Arab kalau berpindah keluar daripada Yem, hari itulah dia binasa. Dia takkan pindah ke tempat yang lain dah. Ya, sebab itulah, pisah. Pisah tu ketika dia putih,
ada cahaya warna apa di kulit dia? Warna apa? Hijau. Ada warna hijau pada kulit dia. Lepas tu bila dia masak, bila dia masak, kuning pula kulit dia. Hijau yang ada pada pisang hidup mana dah? Haa, kata ni. Hijau yang ada di kulit pisang tu hidup mana? Jawab kata, binasa. Allah Ta'ala binasakan hijau dan gantikan dengan sifat kuning pula. Yang hidup jawab kata, hijau takut dia lopak hidup di dangka yunung pula. Atau dia lopak duduk di dalam pisang ke? Tak. Dia tak berpindah dari satu tempat ke satu tempat yang lain. Ha, tu kek dok arat. Maka arat ni tu yang jadi juga. Benda ada. Masuk dalam makhluk. Masuk dalam benda tu yang jadi. Ha, tu. Lepas tu lama-lama buruk pisang tu buruk. Kuning tak ada dah. Hitam pula ganti di kulit tu buruk. Maka hitam tu ada. Kuning hidup mana lah? Kek serah tu dalam isi. Tak. Sekuning suku dalam isi tu. Ha, maka binasa dia. Ha, rot bila keluar daripada jirim, dia binasa diri dia. Allah Ta'ala binasa lah maknanya. Allah Ta'ala binasa. Ha, tu. Nak ada cara dia tak boleh. Masing pun ada cara dia tak boleh. Bukan kata satu hari tu garai tak masing. Sebab masing pakak-pakak ngaju. Garai tak laku. Geno dia mau tak pakak beli. Masing kata ngaju aku. Pakak tubik daripada garai. Hari tu garai tak masing. Ada ke tak? Tak ada. Kalau keluar daripada garai, binasa lah masing tu. Dia kena tupai pada diri garai tu. Sebab tu orang jual garai pun panas juga. Ha, garai-garai kata dia. Garai-garai tengok kereta ada lagi ikut kapung. Garai-garai-garai. Ha, kalau tak masing, taklik. Dia kata... Kalau tak masing boleh taklik. Apa tak masing lagu mana garai? Supaya jual saka. Ha, saka, saka. Kalau tak mani taklik. Saka weh, saka weh. Cuka, cuka. Kalau tak masing taklik. Elok lah kau. Ya politik cara jual. Maka masing. Masing ni sifat bagi benda tu. Maka dikatakan Arab. Maka arat ni benda ada. Ada dia kena nupai di benda lain. Maka bila sebut kata ada tu kot, kena dapat dengan pacat yang lima. Mana-mana so. Kalau gitu basat pelihat kita je nampak gapo tek arat. Warna-warna. Haa tu. Ni. Arat. Kalau sama, dia dengar gapo tek. Suara-suara. Haa ni suara-suara tu arat belakang tu. Soro hok kita dengar, soro tu arat. Arat. Penupai di mana? Menupai pada udara. Udara tu jirim. Soro je kena tupai angin mari. Nampak tu dah? Boleh beza tu. Syammu. Bau-bauan semua. Wangi-wangian. Haa tu. Bau sedap, bau busuk je lalu ke angin. Sebab tu kalau dah buka air tu dah. Patut ambil wah dia suti. Habis. Jogi. Bau tu yegi mengikut angin. Yegi menupak angin tu. Bau budu. Oh, tapi tu kereta tua tak wimai. Apa ni kan? Bau dia. Tak boleh. Pak nyanyuk orang dalam kereta. Yegi dalam angin. Angin tu yang mari. Busuk. Bau sedap tu, bau-bauan tu masuk dalam arat. Menupai pada angin. Suara pun menupai angin tak? Tapi kalau duduk dalam air, tupai adiri air. Ha, kita duduk menyelai dalam sungai. Lepas tu perahu lalu mari ke atas. Enying dia tu kita bunyi. Soro tu dia mari ke air. Dia tak ada angin tapi dia mari lalu ke air. Ha, tu dia tupai benda belakang. Eh? Apa tak? Boleh royak tu weh. Ha, ni Dr. Akhir Allah dah. Tak boleh kena jiran Arab tu malu ke orang. Okay? Ha, tak boleh duduk royak jiran Arab. Ha, lepas tu kalau tak boleh royak lagi, kita tanya mak. Mak pinai, mak pinai royak dah. Boleh dah. Mak dah. Yang kelima, yang keempat, lamsu. Lamsu ni sentuh. Sejuk, kita kata. Ha, ni je lelaka tu. Ada tak sejuk? Ada.
Ada di mana? Ada di air. Air tu jirim. Sejuk tu menupai ada pada air. Kita tahu di mana kata ada sejuk. Tahu di mana? Dapat dengan perasa penyentuh kita. Yalah tak? Boleh? Ha, tu kerah. Yalah tak? Kerah, lemak. Ha, tu masuk berlaku. Azauku. Sejuk, panah. Azau, apa azauku? Perasa pekecak. Supa dengan pedah, manis. Ha, tu. Manis. Atau masing, pedas, apa semua yang lelaka tu? Pedas ada tak? Ada. Ada tupai di mana? Di butir lada. Butir lada panggil apa? Jirim. Pedas dia tu? Pedas dia tu? Panggil? Panggil apa? Panggil? Arat. Nanti nak tanya. Tak boleh royak tu. Kalau tak boleh royak ni kita nak back nah. Buat ni. Dia kena buat denda katik dah. Sebab apa? Sebab letih ngajar. Duk ngajar ni rasa letih ke? Khabar-khabar tak boleh perkara. Dia mau duk tidur je. Ha, tu. Duk pipi kurai semua tu. Lek belakang ni hidup tak tu? Hidup. Eh? Katuh hak belakang. Mang kata hak belakang. Kalau kata hak belakang, tak apa. Cuba misa jirim so. Kena nak gigit. Oh, tak habis lagi sifat dia. Biar habis dulu. Ada menumpang pedal lain tak boleh bawa diri sendiri. Yang ketiga. Arat ni bertempat juga. Bertempat juga. Supa dengan jirim. Tapi bertempat atas jalan menumpang. Bertempat atas jalan menumpang. Menumpang pada jirim tu. Biru ni bertempat tak? Bertempat. Bertempat di mana? Bertempat pada? Pada diri kale, diri jirim tu sendiri. Maka bertempat di atas jalan menumpang. Adapun jirim bertempat dia. Cara diri dia. Tu. Boleh? Pahal tak budak Q? Dah kira bahaya tak? Bahaya. Quran. Apa dia? Quran. QSP. Quran Sign Program. Haa tu tu tu. Puk bijak ni. Tak kerti lagi nak sakit kepala. Haa tu. Bertempat atas jalan menumpang. Yang keempat. Kena jadi juga. Kek dah tular dengan jirim. Masuk dalam makhluk. Allah Ta'ala jadikan pisang. Allah Ta'ala jadi pohon kayu. Di jirim tu Tuhan jadi. Hijau dia pun Tuhan jadi juga. Hijau dia pun dia jadi. Hijau dah kayu, hijau tu pun jadi. Ha tu duk kilah pulak betul tu. Tuhan mengekalkan. Dia ke Tuhan duk ganti hijau yang lain pulak. Hijau yang kita nampak tu, hijau hak tu lah ke hijau lain-lain. Ha tu duk kira lah. Tak boleh hak tu tu. Dalam ilmu makulat dia kira. Kira kira kata. Eh. Ya beko zamanai ke tak ya beko zamanai. Berkekal dua masa ke tak berkekal dua masa. Duk kira situ. Ha tu. Setengah ulama kata. Eh. Hijau yang kita nampak tu. Hijau tu low ya. Dengan hosat ni. Seolah-olah kita klik mata. Pak. Kita klik mata. Kita pejah. Kita telah tengok hijau yang kita tengok kali kedua tu hijau yang lain daripada sebelum pada kita. Kita pejam mata saat ni dia kata hijau lain-lain.
Nampak beg tu ular ya. Nampak beg tu ular ya. Ni. Nampak tu ular ya. Hei, cuba mung duk duk pejai duk klik klak boleh boleh setahun. Tu. Atau boleh sebulan. Ha, maka bulan yang kedua dia ubah dah sifat dia. Kena rasa cerah ni hijau ni. Oh, berarti hijau lain-lain. Dia dah ubah sokmo tu. Ada ulama kata. Dia dah ubah sokmo. Lepas tu lagu mana? Tuhan membinasa hak dulu, Tuhan menjadi hak baru. Tuhan dah jadi hak baru sokmo hijau tu. Tapi dengan cepatnya Allah Ta'ala menjadi, kita tak khabar. Tengok. Kita rasa sempat nak tulah ya. Padahal dia dah ubah sokmo. Oh, ada juga ulama kata lagi tu. Sehingga kata, supaya barang ni kalau terlalu cepat musim kita tak khabar apa. Supaya air kita boleh timur dah. Kita buat air timur. Lepas tu kita gayung-gayung-gayung itu pusing-pusing timur. Air tak jatuh ni. Kita tak nampak air pula dah kadang-kadang. Ha tu. Nampak tak tu dah? Supaya dengan baling kapal dah. Kita tengok tak? Kita tengok dia mau pukul ramah. Kita jaduk dalam kapal tu. Baling lirap tu, baling bunga. Dengan cepat yang musim tu, kita nampak ya sepanjang dengan kaki-kaki. Teng. Padahal dia nak musim kuat tu. Dengan sebab cara musim yang kuat, kita tak khabar kata dia musim. Kita nampak dia pergi. Begitu juga Allah SWT jadikan hijau tu dengan cepat. Tu duduk jadi khilaf. Setengah ulama kata, oi dak, hak tu lah ya. Hak tu lah. Hijau saat ni dengan hijau. Kita paling tengok. Hak mula dengan hak baru tu hak tula je. Ha tu khilaf situ. Tak ada masalah lah hak tu kena mengaji dalam makulah. Dia bahas. Lepas tu dok Allah sama hak ya dua gulungnya tu. Oi. Pa kalau hak tula, kudrat tu hak kerja gapo? Tu. Kalau dok baru sok mau tu hak buat baru sok mau kudrat dia dok menjadi dok jadi kudrat dia. Lepas tu kalau hak tula berarti Ketika dia tu hak tula tu. Hak saat ni, lepas tu kita tengok hak baru pula. Kalau hak tula berarti Allah Ta'ala tak ada buat apa dia. Dia lepas daripada Tuhan. Dia lepas daripada kudrat Tuhan. No? Jawab di pihak ni kata, hari tak lepas. Walaupun dia tak masuk dalam tangjiri hadis hak kudrat, dia masuk dalam qabdah hak kudrat. Jadi Allah Ta'ala mengekalkan hijau dia tu. Ha, dia tak lepas daripada Tuhan juga. Hmm, tu sedap. Kalau ngaji makulak, ya sedap. Sedap dia memang balah. Ha, dia balah bahan benda tu. Ha, tu semua tu orang panggil sifat bagi arak. Sifat bagi arak. Tapi kita nak kenal arak dengan cara pak ni besar-besar. Ha, dengan cara pak. Ha, ingat tu dah. Ha, tu. Ba, kalau tak kenal benda ni, pas nak kenal diri ke mana? Kerana diri kita ni, tak lepas daripada tu, tak lepas daripada arak dan jirim. Tak lepas daripada arak dan jirim. Maka bila tak lepas daripada arak dan jirim, maka Allah Ta'ala bukan semacam tu. Maka arak di segi ilmu makulat, ya tu baik semilai. Arak ni. Tu baik semilai semua. Ya ada makulah ke apa? Makulah kam, makulah kaib, makulah aina, makulah mata. Ya tak lepas pada tu belakang. Tak lepas daripada tu. Ha, tu kena mahir dalam ilmu tu juga. Ha, untuk nak kuat, untuk nak kita nak tetapkan hujah ni. Ha, tu tengok deh. Boleh. Faham tak? Mak nampak lagi? Nampak lagu mana nampak? Nampak? Nampak pening? Nampak ke apa? Nampak dah? Ha, tramisa arjirim so. Misa bagi jirim. Jangan misa hok duk misa dah dulu-dulu. Misa hok lain pula. Lagi nak tanya boleh 2-3 orang eh? Apa dah. Hok tak boleh rayak tu di persela tu baik. Ngaji esok pula. Ngaji esok pula. Ha. Mejo. Oh, mak kata mejo jirim dah dah. Mung tahu mana kata mejo tu jirim. Eh? Ada, tahu di mana kata ada.
melihat nampak dia. Baik. Satu lagi. Satu lagi. Ya ada dah apa tu? Sekat tu je boleh kena jiran. Ha. Bawa diri, kena pelaga tengok dengan keadaan. Ha, tak pun ha. Bawa diri. Lagu mana bawa diri sendiri? Nampak duduk tepat tak ada berjalan lagi eh. Ha. Lagu mana? Lepas tu? Tak kok dah. Tak itu. Buka belakang. Tu buka hok tengah ni. Buka tengah ni nanti. Ambil hok tu buka tengah. Guna. Buka dah tu dah. No, hop belakang. Tak agak kalau dia tupai api tu. Ada satu masa kita boleh buat sorak gapo sini. Bilik mesyuarat hak ponok Allah. Ha, kita nak guna sini juga. Satu masa lagi. Ah ha, tu dia. Ha, tak habis lagi mak kata. Mak lupa dah, tak lupa mak. Ingat yang kedua, bawa diri sendiri lagu mana? Siap dah. Tak tahu dah. Ha, tak apa bawa diri sendiri. Apalagi yang ketiga? Hmm? Bertempat. Bertempat ke mana? Mana tempat dia? Mana tempat dia? Eh? Tempat dia tak ada. Mana? Sini dah lah. Oh, tak apa. Ha, itu. Lepas tu yang keempat? Kena jadi benda tu baru ada dia dulunya, tak ada hari sebelum pada. Orang boleh beza jirim, kenallah Allah Ta'ala kata bukan jirim. Bila kita kenal arad, kenallah kata sifat Allah Ta'ala bukan jenis tu. Haa, tu. Tak amat TV malak. Ni duduk kata, oh kawai pun duduk biasa ngaji dah sifat 20 tu. Haa, tu. Kawai pun tak biasa jadi juga. Ha, learning tak jadi sifat 20. Tak jadi. Ngaji-ngaji pun jadi tak kenal tu hai. Tak kenal tu hai kata dia. Baik ngaji lagu ni. Baik ngaji lagu tu hai tauhid 3 tu sini ya kata. Setah ya kenal dah tu hai duk mana. Ha tu. Kenal dah kata duk mana duk atas tu. Ni duk ngaji ponok 20 tahun. Tak kenal tu hai lagi kita duk mana. Ambo mu ni. Tengok aku ngaji style yang kena ada tu hidup tepat tu tepat ni. Ha tu. Lepas tu mari duk dakwa kata kawin pun dia biasa ngaji juga ponok hari tu. Tapi cek-cek gimari tak jadi. Biasa ngaji kau dah mana? Duk ponok. Ngaji lagu mana? Makan tidur. Ha tu ngaji ponok ke? Yang duk ambil pengalaman ponok gitu buat jual lagu tu. Kalau mu tak ada mengaji sungguh, jangan duk buat jual, duk jaja ponok lagi tu.
Tuan ngaji mai-mai. Mata Johorah tak ingat. Mata Mubarakin tak setepuh. Apa? Habis itu. Ha, maka kata musannif rahimahullah ta'ala, kena ada jirim dan kena arat. Maka bila kena jirim, kena arat, kena kata zat Allah bukan jirim, sifat Allah ta'ala bukan arat. Ha, tu tengok. Kembali ke matai sekali lagi. Wa maknahu, sekali lagi. Dan bermula maknanya, makna bagi ittisafillahi. Ha tu, hu tu dalil-dalil syarah tu, dia kata al-mukhalafah, kita nak buat suku. Wa maknahu, dan bermula maknanya, makna ittisafillahi bin mukhalafati lil hawadis. Huda main rajak situ. Wa maknahu, makna ittisafillah, bermula makna, maknanya makna bersifat Allah Ta'ala. Bin mukhalafati lil hawadis. Sebab gapo? Pada hadap mengaji mai banyak hari dah ni tak. Tak itu. Kata kalau tak cukup, kenapa baru tak cukup hari ni? Itu. Ada gapo lah kawasan? Ha, tu sikit-sikit. Tapi nacang je oyak gitu. Kalau lagu tu tak cukup dia. Api jadi tak cukup mana. Dan bermula maknanya, makna bersifat Allah Ta'ala bin mukhalafatil hawaris. Hak syarah kita kata makna al-mukhalafah li mazukit. Mazukit tu rajak banyak. Mazukit aminil hawaris tu dengan cara umum. Dengan cara umum. Kalau dengan cara halusi, kena kata li mazukit ay apa dia, lil makhlukat ataupun lil jirmiyah wal aradiyah. Ha, tu kalau turut syarah dia tu. Ha, tu bermula maknanya, makna bersifat oleh Allah, bersifat dengan mukhalafah lil hawadis, tak serupa Allah akan segala benda yang baru. Apa makna bersifat tu dengan mukhalafah? Tu makna dia ialah khabar annahu, ialah bahwasanya Allah Ta'ala tu, Allah tu, bahwasanya Allah tu Ta'ala, laisa, tidaklah ia Allah, tidak mumasilan, tidak menyamai ia, atau yang serupa ia Allah. Tak serupa ia. Tak serupa tu lil hawadisi. Tak serupa akan segala perkara yang baru. Lam tu zaidah. Situ kena kira dua perkara. Bukan lima perkara. Lima perkara. Laisa mumasilan lil hawadisi, tidaklah ia Allah Ta'ala tu mumasilan, tak serupa ia. Hani nafi. Adamun mumasalah tu, tanya kata bila? Tak serupa tu bila? Jawab laisa mumasilan ai fil azali, wafil abadi.
Tak serupa benda baru. Apa mana tak serupa? Zat Tuhan bukan jiring sifat dia, bukan arat. Tak serupa benda baru tu bila? Fil azali, pada azali lagi. Gana boleh kata gitu? Takut kita hidup timur seperasaan pula. Tuhan tak serupa benda baru. Benda baru ni baru ada, dulu tak ada. Bila benda baru tu baru ada, sebelum pada benda baru ada ni Tuhan tak serupa juga. Tak serupa dengan gapanya benda baru tak ada lagi. Kalau gitu, bila benda baru ni baru ada, berarti Tuhan tak ada jadi mumasilan lagi lah. Bila Tuhan tak mumasilan lagi, Tuhan kata Tuhan tak bersifat dengan mukhalafah lagi lah. Haa, tu masa Allah ada perhati. Jawab kata, tak serupa benda baru pada sedia kala lagi dah. Sebelum benda baru tu ada, tak serupa dah. Tak serupa dengan makna apa? Tak serupa dengan makna, zat dia bukan jirim dan sifat dia bukan arak pada azali lagi. Dan sekiranya pada waktu azali, takdir kata waktu azali tu, gitimur satu benda padahal mustahil. Padahal kata dia kata waktu azali tu gitimo satu benda baru mari, zat dia tetap menyalahi benda tu dan sifat dia tetap menyalahi sifat benda tu. Tu makna bersifat, bukan kira sifat mukhalafah sikap benda baru ni ada. Kalau kita kira sifat mukhalafah sikap benda baru ni ada, maknanya sebelum benda baru ada tu tak mukhalafah. Berarti sifat mukhalafah bukan qadim, bukan azali. Baru ya sifat mukhalafah ni. Lepas tu lazim tu yang serupa dengan benda baru pula pada azali. Nampak tak? Eh? Jagong lah. Ni Tok Guru tekel kat sini. Ya masalahnya ada Tok Guru. Masa dulu, masa dulu. Lepas tu pada emkan je murih sungguh lah. Tok Guru belah ni. Ada Tok Guru sore dia mengajar. Dia mengajar, Tuhan tidak serupa benda baru. Tuhan tak serupa benda baru. Allah Ta'ala bersifat dengan mukhalafatuhu lil hawadis. Allah Ta'ala tak serupa benda baru. Lepas tu anak murid ramah-ramah tu, apa yang cerdik sore tu, dia tanya. Dia apa yang otak dia, apa yang makan tu, dia tanya. Eh, babo, nak tanya sikit lah. Gana? Gana apa? Sorry, ada apa? Eh, babo, nak tanya sikit. Benda baru ni dulu tak ada kan? Ya. Benda baru ni baru ada je kan apa? Ya. Kena. Dulu tak ada dah. Apa-apa sebelum segala benda baru tu ada tu. Sebelum daripada semua benda baru tu ada, Allah Ta'ala mukhalafah dengan benda apa? Oh, dia tanya. Tuhan tak serupa dengan benda baru. Baiklah, teka benda baru ni ada. Apa? Bila benda baru tu tak ada lagi, Tuhan tak serupa dengan muka apa? Allah tak serupa dengan apa? Tu dia, Tok Guru. Nak pergi tak boleh? Tak pergi tak boleh pun manah juga. Tu Tok Guru. Heish! Apa tanya lagi? Nak kira apa tu kanung? Teka tak ada benda baru, nak kira ke apa? Tak kira lagi teka ni. Kira teka ni. Kira teka benda baru ada ni. Tu. Orang tak tanya, orang tu tak kira. Teka tu tak kira. Kira teka ni. Benda baru ada tu, saya tak serupa benda baru. Apa benda baru tak ada lagi? Orang tak kira lagi teka tu. Kira ke apa? Pak ada emakah murah semua. Tok Guru mengaruk. Orang kata, mengaruk. Ni Tok Guru Isolah tu, sepuk semua. Sini je neke, suruh tulis, suruh tu. Mereka tak kerti. Anak murid tu kena dah lah, dia tanya tu. Jalan ni dia kena dah. Tapi mu jawab tu tak kerti. Kalau mu jawab lagu tu, dia tanya kelik pula. Kalau gitu apa?
Kalau kita tak kira lagi teka tu, berarti teka tu tentu hai tak bersifat mukhalafah lagi lah. Buat tu hai tak bersifat mukhalafah lagi, baru bersifat mukhalafahnya, lazimnya sifat mukhalafah tu tak ada azali, tak qadim. Gitu. Ha, soalan kalau dia tanya klik, mengek situ. Lepas tu, pehe kata dulu zat Allah Ta'ala ni jadi jiran, jadi arak lah. Baru mukhalafah, baru tak jadi jiran, tak jadi arak. Teka benda baru ni ada, ya kan? Gitu. Ha, soalan mari. Anak murid jangan main. Tu. Usul ni dah. Ha, tu. Kalau tak tahu duk dia, wallahualam lah. Kena juga mu tanya tu. WhatsApp sikit ke apa-apa. Oh, kena. Nanti nak tanya orang lain. Ha, tu betul lagu tu. Jangan ngajar 2 jam ngaruk gitu. Apa tanya lagu tu? Oh, mak. Orang tak tanya masa tu. Orang tak kira lagi. Ni kira tu kau ni. Oh, no. Nak web lepas. Diri sendiri. Tok guru mengaruk. Ha, tu dia. Tu Allah aku. Tu bagi orang hok ngaji lama dah tu, tok guru buka banyak dah. Apatah lagi hok tak mengaji, hok pasang jenis geti setahun dua. Lepas tu panah wak kecek, panah wak mengajar, panah dek pelompong-pelompong depan masyarakat. Hok tu bimbing sangat, sekiranya dihantarkan soalan hok jenis-jenis basic usuluddin. Lepas tu dijawab dengan tak ada ilmu tu, Allah sangat bahaya. Sangat bahaya. Bila dah depek orang, orang panggil babo. Bila panggil babo, dia rasa angin dah. Babo tok guru, babo. Babo tok tanya sikit eh. Tak jawab pun, rasa malu. Perak angin dia. Baik perak beruk, ya dia kata. Pada perak angin. Perak beruk lebih baik. Perak beruk boleh buat naknya. Tu. Ya dia ni babo dia kata dah. Ya dia kata gitu. Baik perak beruk pada perak bagi perak angin. Tak ada boleh poli bokeh boleh kemudarat ya ada. Terjaga molek gitu. Ngaji dulu ngaji. Ngaji dulu. Allah. Bokeh kau ngaji tu jadi kau tak se pula ke masyhurah. Kau tak se Allah. Kau rasa nak jauh. Kau rasa nak duduk sore. Seperti Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Imam Ghazali satu masa dia jadi hujjatul Islam dah. Kitab dia rata-rata. Mama dia serata-rata. Orang kenal dia. Ulama besar. Tapi satu masa dia tak seduk rumah juga. Tak seduk tempat. Yegi. Kadang-kadang pergi, masa dulu dia tak ada kan, alat-alat kemudahan Facebook lah pen ni dah. Pergi orang tak kenal dah kawasan ni, dia pergi jauh-jauh. Kalau kita kata duk tani kot, masa nak pergi kot ni, pergi kot lega pula, pergi kot surat. Lari pergi. Maka satu kali pergi duduk kat mana Imam Ghazali? Dia bukan duduk, buat mengajar kot, pergi nak buat amal ibadat cara dia, pergi duduk kat sejik. Nak cara sejik. Ada satu kali pergi. Pakcik, saya minta nak tolong awak menyapu-nyapu sejik boleh tak? Nak tolong, nak minta duduk sini. Tak apalah, saya nak awak cuci-cuci masjid jadi tak siap sini. Tak apa, mari. Jadi tak siap lah masjid, Imam Ghazali. Gede ke masjid. Sapu, mak nyapu, sapu. Duduk jauh, orang tak kenal. Orang lalu, mari masuk sejik. Orang tak kenal dia. Oh, tak kenal dia. Pak teka ada sapu-sapu. Teka ada sapu-sapu. Dia dah dengar. Lu, Syekh duk mengajar. Syekh mana orang duk mengajar dalam masjid. Syekh besar juga. Qala al-imamul Ghazali. Hujjatul Islam al-imamul Ghazali. Fi kitab sikit. Dia dengar Syekh duk sebut nama dia. Oh, Syekh besar. Pak orang ni pun tak biasa kenal Ghazali juga. Kitab dia rata-rata dah. Tak kenal Imam Ghazali kat mana. Tapi, oh ni. Berkata Syekhul Islam, Hujjatul Islam, Al-Imamul Ghazali. Apa ni nak dengar? Sebut nama aku. Mereka tak kenal. Jecok duduk gitu. Kita kau ngaji, kau nak cari kemasyhur pula dah.
Nak cari ke nak bagi orang kau kenal, tak boleh wei. Tak boleh. Tu. Nak bagi timu nama, ha tu tak sel lagu tu, tak sel belaka. Niat jangan bagi niat lagu tu. Ha tu. Maka Allah Taala tu tidak serupa akan benda baru pada azali. Wa fil abadi, dan pada selama-lama. Tak serupa sejak bila-bila lagi, dan tak serupa sampai ke bila-bila. Ya lazim dah fil abadi tu, dah fil azali ya fil abadi. Kerana bila bila tak abad ke, ya ternapi katik sampai ke. Bila tak terima fil abad, ya ternapi sampai kepada azan. Tu je dua tu. Ingat malah ya go. Tak serupa benda baru. Lepas tu tak serupa tu tiga perkara kita ayat dan marai. Aila fi zatihi. Tak serupa pada zatnya. Tak serupa pada sifatnya. Tak serupa pada perbuatannya. Lepas tu tak serupa pada zat lagu mana tulis lagi marai. Eh? Tulis dah. Tak serupa pada sifat lagu mana. Ha tulis dah. Nak tulis sikit betul ni. Betul fil azali ni. Laisa mumasilan tu. Laisa mumasilan kita buat sikit. Tulis bahasa Melayu tak apa. Tulis. Mukhalafatuhu lil hawadithah. Jadi tiada menyamai Allah Ta'ala. Tiada menyamai Allah Ta'ala akan benda yang baru. Maka jika ditanya, bahawa sebelum benda baru itu ada, Tuhan menyalahi dengan apa? Jawabnya, bersalahan Allah dengan hawadis itu pada sedia kala lagi. Walaupun hawadis itu belum timbul lagi. Maknanya, zat Allah bukan jirim pada azali, dan sifat-sifatnya bukan arad pada azali. Dan jikalau difardukan ada satu hawadis timbul pada masa azali, tetaplah zat Allah Ta'ala dan segala sifatnya bersalahan dengan perkara itu. Bersalahan dengan perkara itu.
maka tidak boleh kita guna wazan mufa'alah patu walikum mukhalafah lah. Yang menunjuk di atas musyarakah antara dua perkara, pada sifat ini kerana diguna wazan ini dengan iktibat zahir sahaja. Itu dia. Lama duk ngaji nahwu, ngaji sorah banyak telajak. Fa'ala yu fa'ilu mufa'ala, khalafa yu khalifu mukhalafa. Ya wazan musyarakah, ya kan ada dua kara ya kata. Itu pandang dia ke dia. Bersalah, menyalahikan benda baru kan ada dua kara. Tak ada dua kara, tak boleh jadi musyarakah. Lepas tu, Allah Ta'ala, kalau tak ada benda baru lagi, nak mukhalafa ke mana, nak musyarakah tak boleh. Ya? Mungkin tak ada benda lagi. Habis tu tak boleh sifat mukhalafa lagi. Mereka ni tak reti. Ngaji nahu banyak tak kena ngaji usul. Ngaji sorah banyak tak ngaji usul selerok juga. Tiba zahir benda ni ada tapi nak dipakai betul-betul mentah-mentah tak leh atas wazan tu. Lagu mana? Banyak juga hok-hok pesing jenis tak leh kita pakai di atas wazan zahir-zahir. Salah satunya sifat ni. Sifat ni. Sebab makna mukhalafah tu makna apa? Makna salbul jirmiyati wal aradiyati fil azal. Azalan wa abadan. Ternafi. Ternafi keadaan Tuhan tu jadi jirim. Ternafi keadaan Tuhan tu jadi arad. Pada azali lagi dah. Sehingga benda baru tak ada lagi punya ternafi dah diri dia jadi jirim dan arad. Makna tu, tu makna mukhalafah dengan makna tu. Boleh? Kerti tak? Eh? Apa tu dah? Yang ni, orang pasang jenis tanya, tanya tu. Haa, ni usul. Haa, tu. Tu habis itu. Sebab itulah, dia kata, salbul jirmiyati wal aradiyati tu. Dan segala lawazim dia, bila kita ternafi kat jirim, segala lazim bagi jirim pun ternafi juga. Ni tu hai bukan jirim, tapi tu hai atas arah. Haa, tu tak kena cara belakang. Dia kata atas tu lazim bagi jirim dah. Atas tu jihak. Jihak tu lazim bagi jirim. Tu hai bukan jirim. Tapi dia duduk atas arah. Yalah belakang tu belawai. Belawai belakang tu. Dia sifat bagi jirim. Dia lazim bagi jirim dah. Dia tak senapi lawazim bagi jirim situ. Dia menapi jirim. Dia tak napi lazim. Dia napi malzum saja, tak napi lazim. Ikut mana. Dia napi malzum, napi siapa ke lazim. Dia dua tu lazim, malzum je berkeke. Tu. Tia ni tak panye. Tia ni tak panok. Tak panok dia. Kau anak tak kena. Air ni sejuk. Lazim daripada sejuk tak panah. Tak panah. Pak kita kata air ni tak sejuk. Gimnapi malzum je. Tak sejuk. Tak sejuk.
Tapi gi isbat tak panah. Belik belaka. Adin tak sejuk li. Tapi tak panah. Lawai dak situ. Tak sejuk. Tapi tak panah. Hei. Tu. Tinggi. Bila kata tinggi, lazim daripada tinggi tak renah. Tak renah. Pak kita kata otiening tak tinggi. Baja digana tak tinggi, tapi tak renah. Oh, jadi sepak be. Tak tinggi tak renah, belawai pula situ. Kalau kita pergi bernapi malzum, pergi isbat lazim saja, bernapi apa nama, berhimpun dua benda yang berlawan ni. Bila kita pergi napi kata tu, hey, bukan jirim, tiba-tiba pergi isbat kata bertepak, hok tu, tu jadi berlawan pula. Boleh tu dah. Makna gitu. Yang ni kata tak serupa tu baru. Mukhalafah tu pada azali. Kita tengoklah kita mana pun. Azalan wa abadan. Kerana ternafi maksud lagu tu. Ha tu. Tak serupa ia akan segala hawadis benda baru. Bila sebut kata hawadis ni dua ni. Jirim arat. Tak serupa jirim. Zat dia tak serupa zat benda baru. Sifat dia tak serupa sifat benda baru. Hasil tambah satu laginya, perbuatan dia tak serupa perbuatan benda baru. Sebenarnya kerana ya, ya perbuatan tu maksudnya sifat dah. Sifat tu lepet li dia dah, kalau kira. Habis itu. Ha, sebab itulah dalam kata kan Musa ni kata fa iza alqa syaitan tu
maka apabila mencapok, melontar dan mewaswas asyaitanu oleh syaitan, apabila mencapok dan mewaswas oleh syaitan, alqatu fi zihnika ay fi nafsika fi qalbika, bila syaitan mencapok di dalam hati engkau, setan mari duk main, dia kata kena mapu alqa annahu, akan bawa sunyu Allah Taala tu dah. Mak mau tak fikir ke Tuhan ni iza lam yakun jirman, apabila bukanlah ia Allah Taala tu jirim, bukan jirim ha ni tu bukan jirim, kalau Tuhan bukan jirim, so wala aradan, dan bukan arad. Ni kalau kita kecek dia kena kata idza lam takun zatuhu jirman wala walam yakun sifatuhu aradan, ha ya nak ikut tulah deh. Dan apabila tidak ada lah zat Tuhan tu jirim, dan tidak ada lah Tuhan tu arad yang menupan ada pada jirim, wala kulan, dan tidak lah semua tu wa tu atau pada jirman tu kan, maklum dah la takkid pada lam yakun, dan tidak adalah Allah Ta'ala tu kulan sekalian, berjuzuk sekalian mana besar, wala juz'an, dan tidaklah ia Allah Ta'ala tu juzuk, jadi kecil. Masalah kalau Allah Ta'ala tu tak berjirim, tak Allah tak besar, fama haqiqatuhu, maka bermula apakah ialah hakikat baginya, bagi Allah Ta'ala, apa hakikat Tuhan, balah mana Tuhan ya? Tu jawab tanya, jawab tanya macam-macam setan. Kadang-kadang kita nak sembahyang tu tok imam baca Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard, kita pun mikir ayat Tuhan yang menjadi langit bumi, setan mari dah, setan mari dah, Allah Taala jadi langit bumi semua ni dia belaka jadi, pas dia pia jadi, ha ya mari. Pada dia sendiri tu pia jadi dia. Ha, kalau orang reti usul dia, sepak tu boleh. Dia menolak boleh. Kalau tak reti sekalipun, dia kena kata, amantu billah, aku beriman dengan Allah Ta'ala dah. Ha, Nabi ajar kita suruh kata, amantu billahi wa rasuli. Aku beriman dengan Allah, beriman dengan Rasul. Ha, tu cara orang panggil peluru. Hak nak menolak dia. Ha, dengan cara segera. Kalau panah benda besar lagi kan, ha, hok pakai hujah-hujah yang kita mengaji daripada usuluddin ni. Orang ngaji usul ni senang. Bila kaca setan mari, dia tolak boleh pergi. Dia tolak boleh. Ha, dia reti halusilai usuluddin. Ha, maka setan tanya, fama hakikatuhu? Faqul. Ha, tu jawab Iza. Apabila mencapak oleh syaitan dalam hatimu begitu, faqul, maka hendak jawab olehmu. Ha, ai fi nafsika, dalam hatimu, dalam dirimu sendiri tu mu jawab, ha, tolak jawab, jawab dia, ha, jawab fi raddi zalika, ha, menjawab untuk, ha, untuk menolaklah akan dimakan itu, dimakan itu ilqa'is syaitan, campurkan syaitan tu, mu tolak lagu ni, la ya'lamullaha illallahu, la ya'lamu haqiqatallahi illallahu, tidak dapat mengetahui akan Allah, akan hakikat Allah Ta'ala, malaikat oleh Allah jua yang mengetahui hakikat dia sendiri. Ha, ingat gitu ya Allah. Ha, sebab itulah saya nak buatkan kata, lemah daripada mendapat itulah mendapat, al-ajzu anil idraki idrakun, lemah daripada dapat dan reti, itulah reti dah. Itu reti dah. Fikir tak sapa. Tak sapa tu sapa dah. Fikir tak sapa hakikat Tuhan lagu mana. Tak sapa tu sapa dah. Lemah daripada mendapat tu mendapat dah. Ha, tu bab-bab masa Allah, Allah Ta'ala ni. Berkait dengan zat Allah Ta'ala. Lagu mana eh? Saya dah fikir ada juga tok pakai hari tu. Jenis duk tanya ikut usul tanya tu hakikat zat Tuhan lagu mana. Ada juga Tuhan ni pala tolak dah. Tu masa tu. Lepas tu dia mikir cara dia ngaji usul kok mana tak tahu. Itu hakikat lagu. Kita tanya tu tanya tu ni hamak dia tu.
Aduh. Ha tu. Tanya hakikat itu, hakikat ialah lagu mana? Bagi dia nya kena hakikat Tuhan ni tak dapat tahu bagi orang awam. Ha ya kata. Hak dok sebut lagi tak layak lamu tu bin nisbatil awam. Berarti bin nisbatil khawas boleh tahu. Sampai dia pergi tanya-tanya takut kita mengenai khawas tu. Masya-Allah. Masya-Allah. Ha terjadi. Jadi pening. Tak ada dah. Tak kira Allah. Tak kira Allah. Hamba dah. Pelik-pelik lah Allah. Kata musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumi ngaji betul mana tahu lah. Ida bernadah dengan mana tahu. Ha tu ilmu lagu tu tu ayah kot tu. Dia perasa. Kalau tu tak dapat mengetahui akan Allah, malaikat Allah Ta'ala jua pemusana kita datang ayat Quran mari. Laisa kamislihi syai'un. Ingat ayat tu. Laisa kamislihi syai'. Ha tu. Tak serupa gapo. Tak serupa gapo-gapo. Tidak ada suatu pun serupa Allah Ta'ala. Kah tu, kah za'idah, kah silah. Laisa syai'un mislahu. Mislallahi Ta'ala. Ha, tu syai'un tu tubik tiga. Syai'un tu tubik zatul hawadis, sifatul hawadis, af'alul hawadis. Maka mislahu pun tubik tiga. Misla zatihi, misla sifatihi, misla af'alihi. Tidak ada zat suatu pun serupa zat Allah. Tidak ada sifat suatu pun serupa sifat Allah. Tidak ada perbuatan bagi suatu pun serupa perbuatan Allah. Tapi tiga belakang dia tu. Zat dia tak serupa zat mugapo. Sifat dia tak serupa sifat muga gapo. Perbuatan dia tak serupa sifat muga sifat popo. Lepas tu lagu mana? Tak tahu. Tak tahu tu tahu dah. Tu lagu tu. Tu. Sehingga ulama kata, kalau khoya setan mari kata Tuhan belah tu belah ni, kita pejam mata nampak di otak kepala kita Tuhan lagu tu lagu ni. Sepak tu baik. Tuhan bukan lagu tu. Tu kesimpulan sifat ni. Kesimpulan sifat ni sebenarnya di sini ya. Tiap-tiap benda yang telitah mari dalam otak kepala kita berkait dengan Tuhan, Tuhan bukan lagu tu. Ha tu kesimpulan sifat mukhalafah lil hawadis. Kesimpulan dia dekat situ. Kalau orang tanya, mana kesimpulan sifat ni ya? Jawab kata kullu ma khatara bi balika fi zatihi ta'ala fallahu mukhaliful li zalik. Atau fallahu khilafu zalik. Tiap-tiap perkara, tiap-tiap muga dia telitah marilah kepala kita berkait dengan Tuhan, Tuhan bukan lagu tu. Tuhan ni rendah ke tinggi? Bukan lagu tu. Tuhan ni besar apa? Hai bukan lagu tu. Tuhan kita ni duk atas. Hai bukan lagu tu. Aduh akik tangan buat apa dia minta doa kat atas tu? Kenapa tak tunggu kebu? Oh, tu pening lah kau buat ni. Kenapa tak tunggu kat ni? Tengok. Allah, bodoh tanya. Dia kata, "Pak kalau tak doa atas, doa akik tangan buat apa? Ya Allah, tak kena begini. Ya Allah. Ya Allah ataupun ya Allah." Ya Allah. Kan nak kita tangi apa kat atas. Jadi bodoh pula. Kalau mu tanya lagu tu, tanya kelik parokok eh. Tunduk apa ke bawah? Kan tak rokok gitu. Sujud tu kau buat apa ke tanah? Kan tak sujud gini. Tu hai kat atas. Allah subhanahu rabbil a'la bihamdi. Subhanahu tu semua. Semua kira tanu lah. Dia tak kena muga. Semaya hadap wakpa ke Baitullah. Mungkin dah tak hadap kau ni. Tidur. Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Duk tanu tu eh. Tak kena tepat. Hadap kepada Baitullah. Kerana Baitullah kiblat tu eh. Waktu tuju nak hadap tu kau semaya. Akik tangan ke langit. Sebab langit tu kiblat untuk terima doa. Kiblat doa, nak doa hadap kot nu, hadap kot nu. Untuk nak mustajab doa. Sebab tu Nabi kalau benda hak besar-besar, hak tinggi tangan dia. Kalau benda hak pesing, benda hak Nabi minta benda pekerjaan yang besar-besar, ya, hak tinggi. Siapa sahabat nampak bulu tiak dia dah. Nampak.
Okey dan tu khobsa khodin nak ayat kata mohon kepada Allah Taala. Kiblat doa, ulama sebut. Tak pandai berlaku tu. Tanya kot se. Habis itu sebab tu kena kira usul din. Kalau kita kata orang tu ada atas. Atas agungan, atas. Wallahu alam. Kita yang ada kata atas. Bukan lagu tu. Sudah ha tolak kan. Bukan lagu tu. Ha tu sud dah tu cara nak tolak. Bukan lagu tu. Tuhan otak tak boleh fikir. Tuhan otak kepala kita tak siapa nak fikir hakikat dia. Kalau duk boleh duk teritah lagi bukan dia. Gitu. Tuhan duk atas arah tengok gambar arah dah cuba kira juga jangan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali. Gambar siapa ke arah padahal arahnya tak segi. Ni lagu mana hak arah? Ya ya bahan hak ni, arah-arah ni kalau kalau raja kok belang hak raja. Ha tu. Kursi Allah Taala tawasi'a kursi yuhsama sebut tu kursi gambar mana ni ni orang lah ni dia gambar kursi ni kalau orang tua dulu dia tak gambar kursi ni sebab dia baru ya kursi ni kursi orang tua dulu dia bernilai pula. Allah padahal kursi pun kita tak bisa tengok lagu mana hakikat dia bukan lagu tu. Tu tak ada benda baru tu. Kita tak boleh klik kira lagi. Benda dia tu lagu mana. Bukan lagu tu. Lepas tu eh. Tuhan dah takut. Hei. Bukan lagu tu. Tu settle. Kita orang tolak settle. Bukan lagu tu. Bukan lagu tu. Bukan lagu tu. Tu. Lepas tu kalau anak usuhan ni. Ya hurai hot tinggi. Masya Allah dah. Fahuwa maka bermula iyo. Kerana iyo. Napa ni fa takliliyah. Tu. Ilak pada la ya'lamullaha illallah. Kerana apa tak dapat mengetahui akan hakikat Allah. Malaikat Allah jua fahuwa makrana bermula ia ia Allah Taala tu. Kerana Tuhan tu laisa bijismin. Bukanlah ia ia Allah Taala tu jisman, bazak da khabar laisa. Betul khabar laisa. Bukan jisim. Tuhan bukan jisim, laisa jisman, bukan jisim. Tuhan bukan berupa. Kalau kita khayal, kita khayal benda hak kita berupa. Tu. Musawwirin, musawwarin, jisim yang dirupa akan dia akan jisim tu. Bukan. Wala bijauharin wa atau pada jismin la takki pada laisa. Dan bukanlah ia Allah Ta'ala tu bijauharin ay jauharan. Bazaidah tu. Bukan jauhar. Bukan jauhar. Jauhar ni jirim dah lah. Jauhar dengan jirim tu hatullah makna. Alat istilah usuluddin tu kena ke jauh jirmin dah. Dan bukan jirim. Jirim mana? Mahdudin. Jirim yang disakat akan dia. Akan jirim. Disakat. Disakat akan dia. Disakat jadi disakat dengan tempat. Dan dengan masa dan dengan dengan dari tepat dan masa. Tak disakat, tak disakatkan dia dengan tepat dan masa. Dia tak berkait. Tak bersakat dengan masa. Seperti kita ni eh. Boleh tanya, duk mana? Ha tu buat sakat dengan tepat dah. Dalam duk mana? Duk dalam rumah. Oh. Dalam duk mana? Duk di sejik. Oh, Allah duk di mana? Duk di kedah. Oh, ia berkait, ia dihad-had dengan tepat, disakat dengan tepat. Allah Taala duk mana? Duk atas arah. Oh, disakat dengan tepat tu pula. Tuhan tak ada mahdud. Jahat dia tu tak tersakat. Kita nak khayal tak leh. Bukan lagu tu. Tu. Bukan kita tu dia. Bukan kita, tu dia dah. Tu tu. Muqaddarin lagi pula jauhat yang disakat akan dia. Akan jauhat disakat ditakdirkan dengan juzuk besar kecil masalah. Tuhan besar mana, Tuhan lu mana dah, tak ada takdir. Tak ditakdirkan akan dia. Tu. Dah. Habis itu jaga. Kenapa tak?
Memang apa nak memang? Bolehlah. InsyaAllah. Nah, sikit lagi. Ha. Gagal eh. Ha, kok jujur tu. Orang mak klik ngajak. Menepuk kok sejik. Ada. Ha, tu. Tu orang hok duk naro tu dia kena kuat lagi pada kawasan setan ni. Kalau orang hok duk naro dia kena mengaji lebih kuat lagi sebab kawasan di sana tu dia ada sikit sangat lagi nisbah kepada tanding ni tok guru. Bila nisbah sikit tu dia kena serai lebih banyak lagi di segi agid akidah, pengengeng ngajar ni, sebar ilmu ni kena banyak lagi. Kena kuat lagi. Ha, dia kena bersungguh lagi. Habis itu falaisa lahu ta'ala fa tafsil, tafsil atau tafrid pada laisa mumasilan. Kita tafsir dah tu. Nah, padahal pehedah daripada laisa mumasilan tu. Tafrid mafhum daripada laisa mumasilan. Tafrid mafhum muwafaqah orang panggil. Maka falaisa, maka tidak. Maka bukanlah, maka tidak adalah. Lahu baginya sabitul lahu khabar laisa muqaddam yadun isim laisa muakkad. Maka tidak ada baginya bagi Allah Ta'ala tu yadun tangan. Tangan yadun dengan makna tangan anggota. Yadun tulis itu. Yani yadun tidak ada yadun, yakni yadun dengan makna tangan anggota. Awak lagu tu sini. Yadun jadi yadun dengan makna tangan anggota. Kena kait lagu tu dah. Lama kata apa tu? Hei kata yadullah. Haa, kau mana pula? Haa, waktu kata kira mari. Yadun dengan makna anggota tu bukan. Wala. Waktu atap pada yadun. La takkit pada laisa. Dan tidak ada baginya bagi Allah Ta'ala tu ainun. Ainun. Jadi ainun dengan makna mata anggota. Tak gitu. Ainun dengan makna. Yakni ainun dengan makna mata anggota. Tu makna tu. Bukan. Bukan. Kerana tu sifat jiran belaka. Tu ada tengok, tu ada tengok. Oh, ada biasa tengok sekali berlaku baru ni. Hak tiap awal tu ingat tak? Berlaku lama dah. Hak super mata atas langit. Hak tengok dah buka klip video eh. Masa tu dah. Pihak dah ingat tu. Klip video masa tu lep petai dah masa. Di awal tu yang diberi pong dia super dengan mata. Lepas tu orang tu duk pukul ramai orang Melayu kita ni. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Tu harap tengok, tu harap tengok. Masa tu pakat duk gira lah. Astaghfirullahalazim. Taubat dah, taubat dah. Pakat taubat lah. Tengok ni. Tu harap tengok. La ilaha illallah. Ada tak gira klik tu lah ni. Kawasan kita ni, kawasan kita. Allah akidah kok mana? Baik. Tu ada tengok, tu mata dia. La ilaha illallah. Tu. Kalau gi dalam wirid-wirid mana hope terjadi ada sebut mata ni, itiman dia panggil takwil dengan makna sifat pelihat. Sifat pelihat dia bukan ainun dengan ni. Hak supa dengan supa dengan apa Allah Ta'ala suruh Nabi Nuh eh? Fasna'il fulka bi'ayunina. Hei Nuh, buatlah perahu ni, buatlah dengan mata-mata kami. Saya kata buat dengan mata-mataku. Apa makna mata? Bukan ambil mata kita buat. Maknanya aku duk tengok, aku duk tengok, aku duk jaga. Buatlah, aku duk melihat, aku duk jaga. Tu maksud ialah laku bukan ainun tu. Tu ada tengok tu. Mun nak buka puasa pun ingat. Ada lapar-lapar pasal nak curi buka puasa. Tu ada tengok tu. Tu ada tengok. Sebab kata tu ada tengok tu jangan gamar mata mari selera. Tu musyabbih mujassimah tu jadi gamar mari lah dia. La wala uzunun. Tu wala uzunun. Atap kepada yadun la takib pada laisa. Dan tidak ada baginya bagi Allah Ta'ala tu uzunun. Telinga. Yang ni uzun dengan makna telinga anggota. Dengan makna telinga anggota tu bukan.
Kalau pergi jumpa juga mutasyabihah begini, takwil dengan mana sifat sama. Aduh. Habis itu tak ada. Allah Akbar. Patutlah lagi pun jumpa tu juga. Wala ghairu zalika. Wala ghairu zalika. Wala. Waktu atau pada yadun. La tak gimana laisa. Ini walaisa lahu ghairu zalika. Tidak ada baginya, bagi Allah Ta'ala tu, tidak ada yang lain daripada di Makkah itu. Zalika ay zalika al-mazkur minal ay, minal yadi wal aini wal uzuni kal wajhi. Nampak gitu, wajhi kata. Tu. Zalika zalika al-mazkur minal minal yadi wal aini wal uzuni ay kal wajhi wal qadami wal istiwa'i ikal wal julusi. Tak apa, wal julusi. Tak ada istiwa-istiwa ni dia ada sebut lama dia dikata nafi istiwa ni pula, bukan nafi istiwa lekra'i tu, istiwa dengan mana julus istiqar tu lah. Ha, tu itu nafi. Wal julusi wal nuzuli. Ha, buat gitulah ke, buat gitu, buat gi, buat gi. Kal wajhi wal apa tadi ni, kal wajhi wan wal qadami, yang wajah kidami be wayak dah, kidami tu makna sedia be. Wal qadami tapak kaki ni, kata Tuhan ada tapak kaki. Tapak kaki tu tak di atas arah tu, kursi tu mau diul qadami. Ada, ada, ada buat wabi okay. Ada juga. Tu tempat letak dua tapak kaki. Dua tapak kaki tu, hai Allah. Lepas tu dia bersabit dengan dalil. Ayat ambil hadis juga buat dia. Dah ada hadis tu sahih ke tak? Golikkan lah demo ni. Kalau bab fiqh ni ni, nak cari hadis sahih sangat. Nak cari hadis sahih. Hadis do'en tak say dah. Nak amal dengan hadis sahih je. Hadis do'en ni tak boleh dah, tak boleh, tak boleh. Kalau bab usul, banyak hadis do'en. Ni. Hadis do'en banyak. Jadi doa saja tu. Hak berkait dengan Tuhan duduk sama dengan Nabi. Apa di atas arah pada ulama apa semua tu. Oh, banyak hadis doa saja. Ambil hadis doa mari wak akidah. Hadis sahih tak nak guna sangat. Ha, tu. Kita lebih lagi masalah akidah ni kena pakai hadis sahih. Lepas tu hadis sahih saja hak demo nak berjaja. Hadis Muslim, hadis jariah, hadis hamba perempuan tu ya. Ainallah, ainallah hak tu nak berjaja jual kot naknya. Hak bodoh makan beli lagi, sakit perut lagi. Jual hak tu basi dah. Jual hak tu lama-lama. Hak cerdik tak beli. Kalau hak cerdik ya dari khabar tak beli. Alhamdulillah, tak sakit perut. Tu. Ainallah, fisama man angta. Ana Rasulullah atikha fa innaha mu'minah. Hadis tu jadi janjinya. Hadis Muslim yang kata ni hadis sahih ni. Hok lain hok pasing dok eh tu nusuk dulu. Nusuk. Ini sahih ni. Tu dia. Hok tu ulama bahas banyak hadis tu. Hadis Imam Muslim seorang yang riwayat, ada hadis Imam Bukhari tak ada. Lapa tu tak ada dalam Bukhari. Hok Muslim ya. Pemuslim pun Imam Muslim riwayat hadis tu dalam bab mana? Bukan bab akidah, bukan bab pegangan, bukan bab tauhid. Gini riwayat dalam bab kafarah tu. Kenapa gini riwayat dalam bab tu? Padahal kalau berkait dengan akidah sungguh, kenapa tak ambil riwayat dalam bab tauhid? Haa, tu memang tu dia tak boleh awak dah situ. Lepas tu riwayat tu satu ke, ke banyak lagi ke Imam Muslim seorang? Imam Baihaqi ada ke dah? Imam lain pada Bukhari, imam lain pada Muslim ada, ada. Ada. Lepas tu mereka riwayat dengan lafaz mana? Serupa ke tak dengan Muslim? Tak serupa pula dah. Berbeza-beza beriwayat pula dah. Lafaz sendiri. Ha, tu masa Allah. Dia nak ke hak dia tu. Dia jajah hak tu. Nyanyi orang kampung ada, dia tengok. Oh, mulai ada sahih. Beli makan. Sakit perut pergi. Allah. Ha, tu. Tu ainallah tu hendak jadi
Mana tu hai Nabi tanya eh? Yalah tak. Ha tu kalau orang ngaji kitab hak yang dia sarkan tu nama kitab apa? Irsyadun Jawiyyin dah. Ya dia bahas kat si ada tu. Walaupun dengan cara kasar-kasar pun rasa banyak dah bahasa ayat di dalam kitab tu. Irsyadun Jawiyyin sah patu manhaj ahli sunnah sah lagi. Ya bahas kat. Ada tu. Tu. Mulailah kita mengaji kutip kira habis. Ha, ni Tok Bakir tak ingat hadis jariah. Kena ngapa hadis tu, Tok Bakir? Tu kena ngapa hadis Muslim tu? Mula kena benda. Mula kena benda tu, nampak dia mahu jual kot nak tu, kita tak mudah beli lah. Tak mudah beli. Habis itu. Dan tidak adalah lain daripada di market itu. Apa lagi lain tu? Bayar pada ghairu. Tu. Bayar pada ghairu. Lain daripada pun tidak ada. Lapa? Min sifatil hawadisi. Tidak ada bagi Tuhan lain pada benda yang tersebut. Daripada min. Daripada sifatil hawadisi. Daripada segala sifat-sifat bagi perkara yang baru. Min sifatil hawadisi. Daripada sifat-sifat bagi benda baru. Tu dia sifat-sifat bagi benda baru. Lagu mana? Kecek sifat itu jadi lawazimi. Daripada sifat jadi min lawazimil jirmi wal aradi. Awak lagi tu. Min sifatil hawadis jadi min lawazimin jirmi wal aradi. Daripada segala lawazim-lawazim bagi jirim. Daripada segala perkara yang lazim daripada keadaan benda tu jadi jirim. Bila benda jirim lazimnya ke apa? Berjihak. Ada depan, ada belakang, ada atas, ada bawah, ada kanan, ada kiri. Ni ada juga. Ha ni 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 ni. Ha ni mujassimah Wahbi. Ada kata, "Hai Tuhan tak berjihak." Tuhan tak berjihak, tak berjihak dengan jihad yang 6 tu. Bukan berjihak dengan jihad yang ketujuh. Tengok-tengok pening. Hai Tuhan, Tuhan tak ada atas, tak ada bawah, tak ada kanan, tak ada kiri, tak ada depan, tak ada belakang. Jihad yang 6 tu dah. Tuhan ada jihad yang ketujuh. Jihad yang ketujuh tu lagu mana? Wallahualam lah. Serah dia. Tengok-tengok. Ya Allah, ini bodoh pula. Kita tanya masa duduk Yaman tu. Tanya Syekh. Ibrahim. Duduk ngaji. Syekh, dia mau kata Tuhan ada jihad yang ketujuh. Dia suka. Dia kata, jihad yang kesejuta pun. Kalau berjihad tu bukan. Dia kata, jihad yang sejuta pun. Binama kata jihad tu tak dah. Jihad yang sejuta pun. Sebut kata berjihad tu tak. Tu lawazim. Lawazim bagi bagi jirim. Al-jihad tu lawazim bagi jirim. Sehingga kalau diisbat jihad yang ketujuh, lapan, sembilan, sepuluh, sebelah pun tu jihad juga. Semua lawazim bagi jirim. Cuma tidak ada lah pada wakilnya. Jihad ni ada ni ya. Kalau dia ada kata tujuh, lapan tu, tu takdir kata gitu. Ya wakil tak ada. Dah ya, ada ni tu. Ya jihad je jirim. Takdir kata dia ada tujuh, lapan pun ternapi juga. Bukan. Bukan. Tu masya Allah. Jadi dia nak cari jalan semata tu. Tuhan ni bertepat tapi tepatnya tak ada. Tu dia kata. Yalah kau. Kita bertepat tapi tepat kita tu ada. Tuhan bertepat tapi tepat yang wasa tak ada. Tengok pening dia. Bodoh pula. Dia kata makanun tu makan tu. Tapi makanun adami. Kita bertepat tapi tepat kita tu mawujud. Tepat yang masa ada. Tapi tepat tu he? Tepat yang masa tak ada. Nak pergi kita memikir. Nak pergi kita turut dia. Semua tiba. Tepat tak ada. Tepat yang masa tak ada. Jadi bodoh pula. Kalau orang cidik tanya je kelik. Apa makna tepat? Tanya je kelik. Apa takrih bagi tempat tu? Makan-makan tu apa takrih dia? Takrih dia. Tanya dia dulu. Sebelum menggunakan hukum kata makan adami tu. Apa takrih bagi makan? Maka bila kenal takrih bagi makan. Boleh ke tak nak hukum makan dengan adami? Tu. Tu ialah kat tu. Duk jajah kot nak kat tu.
Lepas tu, hok tak kenal benda tu, beli makan. Sakit perut pula. Sebab tu kita mengaji tu, nak kenal muga, kenal barang. Kalau kena warna ni, cek tu, eh, barang nak basi dah ni. Halau kok basi dah ni. Dia buih lagu ni ni. Yalah ni nak basi dah ni. Jangan duk kacau beli. Ha, tu. Ngaji tu, nak kenal sifat muka tu. Tu. Allahu Akbar. Nah, habis itu. Jadi mana? Ah, tu dia. Sebab dia kata no, li'annahu dalam dia kata. Biha-biha nu. Sebab apa laisa yalahu yadun? Dia kata li'annahu kerana ilat pada laisa. Kerana gapo tidak ada bagi Tuhan tu yadun dengan mana tangan anggota, ainun dengan mana mata anggota, uzunun dengan mana telinga anggota tu bukan? Li'annahu kerana bawasanya Allah Ta'ala annallah la yumathilul ajsama, tidak menyamai iyo iyo Allah, tak serupa al-ajsama akan segala jisim-jisim, akan segala jirim-jirim yang bertopo akan jisim ni. Jirim tu ada dua pula, jirim yang yang terima belah bagi orang panggil jisim. Kalau jirim hok tak terima belah bagi dah, orang panggil jirim firid. Ni jirim hok kita nak ngaji ni tepik dua ni. Ada jirim jisim nama dia, atau jahat jisim. Jirmun jismun. Dan ada satu lagi jirim dengan mana jirim fardun. Jirmun fardun. Kita kecek bahasa kita jirim firid, 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 firid. Sebenarnya baca fardun, jirmun fardun. Jismun yang jismun, jirmun jismun, jirim yang terima belah bagi dengan mana-mana cara. Boleh kerak kalau panjang, boleh belah kalau terlebar, kalau tebal, boleh kerisik kalau kalulah. Boleh kerak kalau panjang. Ha tu. Boleh belah kalau tebal, kalau lebar, boleh kerisik kalau tebal. Ha tu. Boleh dengan mana-mana cara tu orang panggil jirim jisim. Tu pohon ni boleh kerak tak? Boleh kerak dua, dua, tiga, empat, lima. Boleh belah, boleh kerak. Ha tu, benda tu tu orang panggil jisim. Jirim hak jisim. Tali seurat kita boleh kerak. Pakai tali tu orang panggil jirim yang jisim. Papai boleh kita belah, boleh kita kerak. Ha tu jirim jisim. Maka tiap-tiap jirim yang terima berbelah bagi dinamakan jisim satu lagi. Adapun jirim yang sangat halus sehingga tak boleh belah lagi, so dia halus sangat, tak boleh belah lagi dah, orang panggil jirmun, jirmun pardun, jirim firid. Tu pun maksudnya benda baru juga. Tu dia tak lepas pada sifat ni juga. Walaupun tak berbelah bagi pun, dia benda ada, bawa diri sendiri, berketepak dan kena jadi. Tak lepas daripada tu. Boleh? InsyaAllah dah. Ha, maka Allah Ta'ala tak serupa akan segala jisim-jisim. La, la ay la yumasilu. La, la tu orang panggil apa dia? Atop pada al-ajsam. Ha, tu dia. Kalau lu la yumasilul ajsam, la takkid pada la yumasilu, la ay la yumasilu fit taqdid, tidak, tidak serupa ia Allah akan jisim tu fit taqdid pada mengkodar, mengsakat. No kata qodam mano Tuhan, tu besar kehlu, tinggi kerena. Ha tu. Wala fi qabul al-inqisam. Ha tu dia. Atau pada la fi taqdi. Wow tu. La tu takkid pada la yumasilu juga. Dan tidak, tidak serupa ia Allah akan jisim tu fi qabul al-inqisami pada ni ni ni, kalau kiopi ni menyata wajah syabah yumasilu ni orang panggil. Wajah syabah kalau yumasilu tu ia masuk dalam adat tasbih juga, berbentuk fa'il.
fi tu kena menempati wayah syabah bagi yumasilu dah. Tak serupa pada pihak boleh takdir dan tak serupa pada pihak qabulil inkisam, pada pihak terima inkisam, terima berbelah bagi inkisam, terima berbelah bagi dengan mana-mana cara daripada tiga cara tu. Tak, wala tahulluhul jawahiru, dan tidak menempati akan dia, akan Allah, oleh segala jawahir, oleh segala jawahat-jawahat. Ha, tu. Bukan kata jawahat tu gida berserah, dak bertepat pada dia, dak. Ha, ni ni. Walaisa bi'aradin, dan bukanlah ia, ia Allah Taala tu, atau pada la yumasilu, dan bahawasanya Allah Taala tu bukanlah ia, ia Allah tu bi'aradin ba zaidah khabar berlaisa, laisa aradan, bukanlah ia Allah Taala tu arad, tu hai bukan arad. Ha ni, jadi kira-kira tu sifat dia tu bukan arad, ataupun dia tu bukan arad sendiri. Wa tahulluhul a'radu, dan tidak menempati, tidak bertempat, tidak menempati akan dia, akan Allah Taala tu oleh al-a'radu, oleh segala arad. Bukan kata arad dia bertengak pada diri dia, dan dia sendiri tu bukan arad. Dia tu bukan jisim, dan bukan kata segala jisim ni bertengak pada dia. Tak. Tengok dia tak kait belaka. Tak kait belaka. Bal la yumasilu maujudan wala yumasiluhu maujudun, bahkan, bahkan idrab pada laisa bi'aradin. Idrab gapo? Intikali. Ban la yumasilu maujudan, bahkan tidak serupa ia, ia Allah, maujudan, akan satu perkara yang ada pun, akan benda ada mana-mana pun. Maujudan isim nakirah pada halaman nafi. Tidak serupa ia, ia Allah Ta'ala, maujudan, akan benda ada mana-mana pun. Dia kena kata gitu. Benda ada mana-mana pun, pun terti daripada isim nakirah tu yang ada pada halaman nafi, memberi faedah umum. Tak serupa, ya ada lah, ya ada, tapi tak serupa benda ada mana-mana pun. Tak serupa. Sebab tu kita nak kata dia ada, tiap-tiap benda yang ada lazim bertepat, tak leh nak pakai kaedah tu. Hak tu maujudan yang hadis, ada pun Tuhan maujudan yang qadim, hak tu tak leh sifat dengan sifat tu. Wahbi tu ialah kau kata Tuhan ada, 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 tiap-tiap ada mesti bertepat. Ha, ya awak pakai kaedah tu, maka Tuhan tu bertepat dengan dia. Sebab kita ni ada bertepat, ya pakai kaedah tu tak kena. Tu orang panggil kiyah gapo tu, kiyas ghaib, kiyas ghaib, kalau kiyas ghaib ala syahid. Tu dia, hak tu tak leh, hak tu tak leh usap. Kiyah benda ghaib, ya Allah Ta'ala, ta ta di atas benda syahid hak duk nampak ni. Kata lagu tu tak kena. Maka kata dia rahimahullah Ta'ala, la yumasilu maujudan. Pak Mak dah tengok, dah menengok dah. Mak kata aku ni tak kuat lah, mutah lah, mutah lah. La yumasilu maujudan wala yumasiluhu maujudun. Ha, tengok menapi dua-dua pihak. Alah, tak apa dah. Dan tidak menyamai akan dia, akan Allah Ta'ala, maujudun, oleh satu benda ada mana-mana pun, oleh benda ada mana-mana pun. Tu dia, tak serupa akan Tuhan. Dia tak serupa mugapa, tak ada mugapa serupa dia. Tu lagu. Wala yahudduhul miqdaru, dan tidak mengkurung, tidak mengsakat, tidak membatas akan dia, akan Allah Ta'ala, al-miqdaru, oleh segala qadar-qadar. Qadar mana tu he? Tak boleh sakat atas qadar. Wala tahwihil aqtaru, dan tidak melikung akan dia, akan Allah Ta'ala, al-aqtaru, oleh segala negeri-negeri. Al-aqtar ni segala tempat-tempat lah kita kata. Al-aqtar tu dengan makna al-makan lah. Aqtar ni kira kena tempat.
tidak melingkung akan dia oleh segala tempat-tempat. Sebenarnya aqtad ni segala negeri-negeri. Segala tempat-tempat. Wala tuhitu bihil jihatu, dan tidak meliputi dengannya, dengan Allah Ta'ala tak meliputi al-jihatu oleh segala pihak-pihak. Al-jihatu situ, segala jihad yang enam tak meliputi dia. Dia tak berjihad. Kita ni tak lepas daripada jihad. Wala taqnifuhul araduna, dan tidak mengkurung akan dia. Lebih kurang tu kan, cik. La tahwihi tu bah di situ dah. Dan tidak mengkurung akan dia, akan Allah Ta'ala, al-araduna, oleh segala bumi. Bukan terkurung di bumi ni dah. Seperti kita ni. Wasamawatu, atau kepada al-aradun, dan tidak mengkurung akan dia, akan Allah Ta'ala, oleh segala langit-langit yang tujuh. Semua malaikat tu terkurung dengan langit. Arah kursi gapo terkurung dengan langit. Allah tak terkurung dengan langit. Itu dia. Rafi'ud darajati huwa, khabar mutlak masuk. Huwa bermula ia Allah Ta'ala tu, rafi'ud darajati, yang tinggi oleh segala pangkat-pangkat dia. Tinggi pangkat bukan tinggi tu eh. Terangkat tertinggi pangkat-pangkat dia. Rafi' tu ala kulli syai', tertinggi di atas tiap-tiap sesuatu yang lain daripada dia. Semua benda tu renah pangkat belaka, nisbah kepada pangkat tu eh, nisbah kepada darjat tu eh, tertinggi hak dia pada segala benda. Setinggi mana pangkat raja sekalipun genoh lagi. Bila banding dengan pangkat Allah Subhanahu Wa Taala, rafi'ud darajat ala kulli syai. Boleh. Tu letih dah weh. Tu wa ma'azalika, dan serta dimakian itu wa ma'azalik huwa aqrabu. Jadi ma'a takluk mana? Takluk pada aqrabu di belakang. Wa ma'azalika, dan serta di Makkah itu. Di Makkah itu mana? Panjang berdoa di Makkah itu tu. Di Makkah itu, di Makkah itu. Pakar rojok dengan cara mafhum, kalau rojok mafhum tu renekah. Wa ma'azalika, zalika intifa'i ma zukira. Dan serta di Makkah itu, di Makkah itu ternafis barang yang tersebut. Ternafi belakang, tak supo, tak mengandung, tak tu, tak ni. Ternafi segala barang tersebut tu. Serta keadaan itu, serta di Makkah itu, huwa bermula ia Allah Ta'ala tu. Dalam keadaan itu, dalam keadaan dia tak terlikung dengan segala perkara, tak tersakat dengan segala qadar, tak mengandungi segala jihad, tak meliputi jihad. Dalam keadaan itu, dia Allah tu, aqrabu ilal abdi, terlebih dekat ia Allah, terlebih dekat ilal abdi kepada hamba, terlebih dekat kepada kita. dia tu tak dekat tapi dekat. Ia tak dekat tapi dekat. Tak dekat masafah, tak dekat tepat, tapi dekat. Dekat ilmu, dekat ilmu dia, dekat samak dia, dekat basar dia. Nah tu kurbu tu. Tengok yang kecil. Allahumma salli ala Muhammad. Serta tu terlebih hampir ia Allah Ta'ala kepada hamba, aqrabu min hablil waridi, terlebih hampir daripada urat tekok, urat leher. Hablil warid ni urat tekak. Urat tekak ni dekat dengan kita sudah ni, dekat tekak kita. Tuhan dekat dengan kita lebih pada urat tekak kita lagi. Tu kecek pe. Lagu mana? Ilmu dia sentiasa mengetahui kita. Dekat pada kita. Tu kita rasa urat tekak kita dekat dengan kita dah. Tuhan dekat lagi. Dekat lagi kat mana? Ilmu ia sentiasa mengetahui kita. Kandak kita tu ia tahu. Ia tahu. Kecek lagi tu akrab. Yang ni pakai akrabun makalah ni. Akrab ni akrab. Akrab apa dia? Akrab ilmu. Akrab ilmu. Ilmu dia.
wa huwa ala kulli syai'in syahid. Dan bermula ia Allah Ta'ala tu syahidun ala kulli syai'in. Allah Ta'ala pada syahidun di belakang. Syahidun tu khabar. Bermula ia Allah Ta'ala tu syahidun, yang jadi saksi ia, yang sangat bersaksi ia, yang sangat bersaksi ia dan sangat menyaksi ia, ala kulli syai'in, di atas tiap-tiap sewaktu. Ia tahu belakang, ia tahu belakang. La yumasilu qurbuhu qurbal ajsam. Ini pahaya kata akrab saat itu bukan akrab makan. La yumasilu qurbuhu, tidak menyerupalah hampirnya, hampir Allah tu. Tak serupa dekat Tuhan tu. Tak serupa qurbal ajsam, tak serupa akan hampir oleh segala jisim-jisim. Dan kita jisim, kita dekat, dah Allah dekat dengan pak mak, tubuh dia dekat, dapat. Satu dekat tu dekat, orang panggil dekat jisim. Tapi dekat dia tak serupa dekat kita, bukan dekat belah tu. Tu. Tengok Allah, Nabi kata kena, aqrabu ma yakunul abdu. Aqrabu ma yakunul abdu ilallahi ta'ala wa huwa sajidun. Dalam hadis sebut, awkama qala Nabi SAW. Nabi kata, sedekat-dekat keadaan hamba dengan Tuhannya, iaitu ketika dia sujud, dekat se... tu pek dah situ. Hadir tu pek dah. Nabi kata, sedekat-dekat hamba dengan Tuhannya, ketika dia sujud dah. Hei, kalau kira Tuhan duduk atas, kalau kira Tuhan duduk atas pada kita, kira dekatnya kena ketika kita berdiri lah. Moga kepala kita dekat lagi pada ketika kita sujud. Ketika sujud ni kepala duduk bawah, kena jauh pada ketika kita berdiri lagi. Tak gitu ke? Kita duduk berdiri, Allah tekening dekat kita, lebih dekat pada Tuhan lagi. Bila kita sujud, kita kau jauh, kerana kepala kita turun ke tanah. You kau jauh sengir dengan Tuhan. Bahkan Nabi kita kata, sedekat-dekat hamba dengan Allah Ta'ala, dia tekan dengan sujud. Pehe kata akrab di situ bukan akrabun makan, akrabul ilmi. Teko tu Tuhan mudah terima doa, teko tu Allah Taala sangat terima doa, teko tu. Tu maksud lagu tu. Pehe tak tu? Ya Allah, ya Rabb. Tu. Sebab tu Nabi kata, la tufaddiluni ala Yunus bil Matta ibni Matta, mung yang pelebih aku di atas Nabi Yunus. Mung napa aku tu akak ke langit pun. Dalam hatu Nabi Yunus tu bawa turun ke patak laut tu. Nabi Yunus makan telur di ikan nu, tu turun le patak laut, rata-rata duk renas dalam patak laut. Aku ni tu angkat naik kepada langit. Mu yang pelebih aku dengan dia. Aku dengan dia sama ya, sama-sama dekat dengan Tuhan lah ke. Bukan kata aku naik ke atas langit, aku lebih dekat dengan Tuhan pada dia. Dia duk patak laut, dia duk jauh pada Tuhan. Dak. Sama aja. Dia duk patak laut, aku duk atas langit pun. Hampir Allah Taala dengan kita semua. Jangan pelebih aku dengan dia. Sama ya, aku dengan dia ni. Nabi kata, maka sungguh ulama ambil dalil hadis mi'rad tu lawak dalil kata tak bertepat. Ada juga. Tu hai tak bertepat. Tu. Habis itu. Ta'ala an ayyahwiyahu makanun, tersuci ia, ia Allah Ta'ala tersuci daripada bahawa meliputi akan dia, akan Allah, makanun oleh satu tempat, oleh tempat. Tersuci daripada meliputi akan dia oleh tempat. Tuhan tak bertempat. Tuhan tak bertempat dan tak duk rata-rata tempat. Oh ni jadi pening ke ada setengah orang kita. Hai Allah Ta'ala bukan duk bertempat, duk rata-rata. Tengok tu pula dah. Hak tu bukan ahli sunnah wal jamaah. Hak tu pegangan pihak mana? Hasyawiyah ke mana? Hak kata tu hidup rata-rata tu. Tu. Lepas tu Wahbi tu duk ambil hak tu lah. Dia kata, tengok-tengok puak kita ni. Duk kata tu hidup rata-rata. Kalau tu hidup rata-rata, kita duk berok eh. Duk lain lubang yang ambil. Tu hidup lain lubang yang ambil kok. Tengok-tengok berani siapa tahu tu. Ni. Jadi bodoh. Bodoh lepas tu tak kira. Tak pandai kira. Kecek lagu tu punah dia kata. Tu hidup bukan duk rata-rata. Ni puak ngaji sifat 20 duk pergi kata tu hidup rata-rata tengok.
Kalau tu ada rata-rata, masuk dah Yamen. Berok turun dalam lubang. Berok kena ke Tuhan. Tuhan ada rata-rata. La ilaha illallah. Bukan kita iktikad kata Allah Ta'ala ada rata-rata. Kita iktikad kata Tuhan ada, tapi ada tak bertempat. Ada dia tak mengandungi tempat. Ada tapi tak dilikung oleh tempat. Kalau duk rata-rata tu pun bertempat juga. Kalau kira duk rata-rata. Tuhan duk mana dek? Oh, Tuhan tak ada tempat. Duk rata-rata. Ha, dia selera. Tu lebih lari rima temu boyo. Gila dah. Tuhan tak bertempat. Tuhan tak bertempat. Kalau Allah Ta'ala duduk di mana? Ai, Tuhan tak duduk mana-mana. Dia duduk rata-rata. Tak duduk mana-mana nak lari kot nung. Khabar-khabar duduk rata-rata temu buaya. Mampus juga oleh hatu. Jaga-jaga. Masya Allah. Kama taqaddasa an ayyahuddahu zamanun. Ta'ala tu kama. Seperti mamas dariyah. Mamas dariyah. Kama taqaddasa taqad kataqaddusihi. Tu. Kah tu orang panggil ta'lum mazub. Maka mutlak bagi ta'ala tu lah. Ta'ala. Ta'alian kainan kama taqaddasa. Kainan ka'alian kainan kataqaddusihi. Seperti tersucinya. Tersuci Allah Ta'ala. Tersuci. An ayyahuddahu zamanun. Tersuci daripada apa dia mensakat, daripada bahawa mensakat akan dia, dan mensakat dan nak kata gimana, melikung mensakat akan dia zamanun oleh masa. Tu tersuci daripada berkait dengan masa, tersuci daripada berkait dengan tempat, seperti bersuci daripada berkait dengan masa. Itulah kana adalah ia Allah Tuhan ada. Ada pada azali lagi. Kana tu azalan. Ada pada azali lagi. Ada tu qabla ayyakhluqa zamana. Ada sebelum daripada bahawa menjadi ia Allah. Az-zamana akan masuk. Tuhai ada sebelum dia jadi matahari bulan lagi. Wal makana. Dan atau pada zamana. Dan ada sebelum bahawa jadi ia akan tepat. Ya ada belum pada dia waktu tepat lagi. Ya ada belum pada dia jadi arah lagi. Ya ada belum pada dia tu ada jadi matahari langit bumi lagi. Ada dia lagu tu. Berarti nak kata bila ada berlikung dengan masa tak leh. Nak kata tu hai berlikung dengan tepat tak leh. Kerana dia ada belum pada ada tepat lagi. Wahua padahan. Huwa bermula ia Allah Ta'ala tu. Padahal Allah tu al-ana sekarang ini takluk pada kainan belakang, takluk pada tempat, takluk Allah. Padahal Allah Ta'ala tu kainun adalah ia Allah. Alama alaihi kana. Alama kana alaihi. Alaihi takluk pada kana di belakang. Jumlah kana itulah sila air bagi ma. Padahal bermula ia Allah Ta'ala tu adalah ia. Alama kana alaihi. Padahal ia Allah Ta'ala tu ada ia di atas kelakuan, di atas barang, atas sifat yang adalah ia Allah Ta'ala dulunya pada azali. Kainun alaihi, ada atasnya. Kalau dulu, ada atasnya atas ma. Faham tak? Ibarat dia kecek ala alaihi kana, jadi ala ma kana alaihi. Asalnya lagi tu Allah takluk pada kana di belakang. Padahal ia Allah Ta'ala sekarang ni adalah ia Allah di atas sifat yang ada ia Allah dulunya pada azali, ada atasnya atas sifat tu. Lagu mana dulu? Lagu itulah learning. Belum pada ada tempat lagu mana, lepas pada tempat pun lagu itulah. Sebelum pada ada tempat, dia tak bertempat. Maka selepas pada dia jadi tempat pun lagu itulah tak bertempat dia. Sebelum daripada dijadikan akan langit dan bumi, sebelum daripada dia menjadikan masa, dia tak dilikung oleh masa. Selepas daripada dia mencipta masa pun, lagu itulah dia tak dilikung oleh masa. Lagu mana dulu? Lagu itulah learning. Dia
Bukan kata dulu tak bertepat, selepas pada wak arah baru berduduk atas arah. Aish. Mengaruk. Dulu tak wak langit bumi lagi, tak turun lagi. Lepas pada wak langit tu, ha, turun ke langit. Aish. Tu jaga molek. Masya-Allah, masya-Allah. Ha, ni tak silap si perkataan Sayyidina Ali ni. Dia ambil daripada mafhum Sayyidina Ali juga ni. Kana wala makana wa huwa ana alaihi makana. Sayyidina Ali kata, ada tapi tak ada tepat. Kana wala makan wa huwa an ala makan. Sekarang ni lagu mana lagu tu dia? Payah ke? Payah ke nak pergi kata tu hai, tak bertempat. Ada tak bertempat, ada lagu mana, wallah alam. Kita otak tak sampai lagi dah. Tak payah ni. Hak payahnya bagi yang terkan, yang tertutup mata hati tu. Ni payah. Ha, sekat tu dulu. Oh, penat dah weh. Letih dah weh. Ah, pukul 5 dah. Wadid duha an mumasalatu. Kitab-kitab tu baris. Mumasalatu. Ya, mumasalati. Wadid duhan mumasalatu. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa'u wa qalbin la yakhsha'u wa 'amalin la yurfa'u wa du'a'in la yustajab. Wa nas'aluka 'uluman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil 'alamin. Ya Rabbana a'tarafna bi annana aqtarafna wa annana asrafna ala ladha asrafna fa tub 'alaina tauba. واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع. آمين ربي أسمى فضلا وجودا منا بالمصطفى الرسول الحمد لله في البدء والتناهي حمدا كثيرا دائما مهبة النسائم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة الأبد عدد خلقي ورضا نفسي وزنة عرشي وملاك كلماتي ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقربات لنا في ديننا مع أهل القطر أنسى وذكر رب وفقنا ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق كل حلالا دائما وأخلاء أتقياء علما نرزى بالخير وأكر رب الرضا منك الهيون واقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفا بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين في كل لحظة الأبد عدد خلقه ورضا نفسه وزنة